Selamat malam Pak Ferry. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Faiz dan Pak Ferry yang sudah berkenan mengisi acara diskusi pada malam hari ini, tentunya dengan kesibukannya masing-masing. Saya sampaikan Pak Ferry dan Pak Faiz bahwa banyak teman-teman di pelosok di seluruh wilayah Indonesia menyampaikan pendapatnya, menyampaikan keinginannya untuk bersama-sama berdiskusi berkaitan dengan kiprah Odesa dalam rangka mengatasi kemiskinan dan krisis lingkungan. Mereka ingin sama sekali, mereka ingin untuk bisa menduplikasi. Mereka ingin bisa melakukan gerakan yang sama agar bisa mengatasi kemiskinan dan krisis lingkungan. Nah, oleh karena itu, mohon pada malam hari ini Pak Faiz Mansur tentunya sebagai Ketua Desa dan Pak Ferry untuk bisa berbagi kisahnya, berbagi gagasannya tentang bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pedesaan, khususnya seperti itu. Baik teman-teman sekalian, saya langsungkan saja untuk mempersingkat waktu kepada pembicaraan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini kepada Pak Faiz dan Pak Ferry. Namun sebelum itu saya sampaikan profil nih dari Pak Faiz sendiri, itu sebagai Ketua Yayasan Odesa Indonesia, dan Pak Ferry Kurtis itu sebagai musisi. Seperti itu Pak Ferry ya. Pak Ferry aktif berkegiatan di musik tentunya, bergenre balada. Beliau sudah mengarang 250 lagu, betul Pak Ferry? Dengan 3 album balada ya, 3 album kolaborasi dan 1 album anak-anak. Nah, kemudian beliau juga aktif di gerakan literasi membaca. Pernah membuat di tahun 2019 itu menulis lagu yang berkaitan dengan album literasi nasional bersama Perpusnas RI. Kemudian di tahun 2022 juga Pak Ferry Kurtis mengeluarkan album Tritang itu bersama musisi Folk Nisan Pod yang berisikan 3 lagu bertemakan lingkungan hidup, literasi, perjalanan hidup. Nah itulah sekilas tentang kurikulum CV yang berkaitan dengan Pak Ferry Kurtis sebagai musisi yang aktif di gerakan literasi nasional. Baik, tanpa melambat waktu, saya serahkan langsung kepada Pak Faiz dan Pak Ferry Kurtis untuk menyampaikan gagasan-gagasan berkaitan dengan kegiatan Odesa dalam mengatasi krisis lingkungan dan mengatasi kemiskinan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Selamat malam Pak Ferry Kurtis. Kebetulan Zoom-nya di sini daripada di rumah karena kita sedang intent menggarap kegiatan literasi persiapan untuk nanti habis Ramadan, jadi Pak Ferry juga sedang di rumah saya. Nah, saya akan awali mengapa forum ini kita lakukan, karena memang selama ini sejak 4 tahun yang lalu sudah banyak teman-teman di luar daerah yang sering berkomunikasi dengan Yayasan Odesa, baik lewat saya langsung atau lewat pengurus yang lain, itu memiliki ketertarikan untuk bertukar pikiran setidaknya ya. Kan ada juga yang ingin masuk menjadi bagian dari Yayasan Odesa atau juga ingin mengetahui apa yang dilakukan Yayasan Odesa Indonesia, yang kemudian nanti diharapkan ya seperti biasa kita para aktivis pergerakan untuk bertukar ilmu, untuk mencari teman, mencari partner, mencari mitra diskusi. Jadi saya pikir itu sesuatu yang baik, dan malam ini salah satu ikhtiar yang kesekian kali kita menemui teman-teman, dan kebetulan yang malam ini hadir itu mayoritas banyak yang belum terhubung ke Yayasan Odesa Indonesia. Nah, saya ucapkan selamat malam semuanya dan terima kasih sebelumnya atas waktunya kita bisa bertemu, kita bisa berkenalan, yang nantinya sekali kita bisa saling bertukar pikiran, bahkan juga bisa saling bertukar program. Nah, saya akan awali menjelaskan tentang peranan Yayasan Odesa Indonesia terlebih dahulu, yang nanti akan kita lanjut dengan juga mengenalkan mengapa Pak Ferry Kurtis ini, yang karena kebetulan beliau ini seorang musisi juga di Bandung juga, sudah kenal dengan beberapa pengurus yang lalu tapi baru bisa aktif setelah pandemi ini. Jadi ada penundaan pandemi, karena kalau musik-musik
kegiatan mengumpulkan massa kan kita terhambat. Nah, ini nanti Pak Ferry akan kita jadikan satu studi kasus bagaimana UDESA Indonesia ini salah satunya melibatkan banyak teman-teman khususnya kelas menengah yang memiliki potensi-potensi untuk ikut serta berkegiatan melayani masyarakat di lapisan bawah. Nah, saya akan memulai kronologi Yayasan UDESA Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Yayasan UDESA ini dulu kita dirikan sejak tahun 2016. Waktu itu sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan, kajian-kajian pemikiran, tapi di Kota Bandung. Nah, kemudian karena kita sudah menemukan tempat di pinggiran kota yang kita menemukan ada realitas kemiskinan yang akut, marginalisasi petani, dan juga ada keterbelakangan pendidikan, termasuk masalah sanitasi yang dulu tidak kita ketahui. Kita ketahui kemudian ternyata itu sangat memprihatinkan. Nah, disitulah kita mendirikan Yayasan UDESA Indonesia. Jadi ada 11 waktu itu calon pengurus Yayasan UDESA yang menginginkan kegiatan bersama ini dalam satu wadah. Nah, kemudian disitulah kita memulai kegiatan. Halo, Sauki, di-mute dulu. Ya. Kegiatan dengan satu persatu program. Yang pertama program literasi, karena kita melihat waktu itu ada beberapa anak-anak petani yang kita temukan mengalami putus sekolah. Banyak anak-anak yang hanya sampai kelas 2 SMP putus sekolah lalu pernikahan ini terjadi. Dan ini terjadi massal di pinggiran Kota Bandung. Nah, itu yang pertama kita melakukan kegiatan. Nah, UDESA itu sendiri adalah O-nya itu artinya orang desa. Kita meletakkan masalah di perdesaan ini dengan manusianya, unsur manusianya. Jadi orang itu benar-benar manusia. Nah, kita tidak berkonsentrasi pada pembangunan fisik karena yang kita utamakan adalah pembangunan sumber daya manusia, sehingga orang ini benar-benar aktor atau subjek, ya, subjek dari masalah yang ada di perdesaan. Itu yang pertama. Oh, yang lain berarti adalah organik. Juga kita mengarahkan teman-teman kelas menengah ini untuk menjadi intelektual organik yang terhubung di masyarakat. Oh, yang lain berarti juga kita menjiwai tentang organisasi. Kita harus mengorganisir masyarakat dan kita harus terus-menerus melakukan kerja-kerja kolektif. Dan oh, yang satunya lagi adalah online desa, sebuah simbol modernisasi, ya, di mana nanti segala hal yang kita lakukan di perdesaan itu bisa terintegrasi dengan modernitas yang ada sekarang, terutama ya kalau pertanian hasilnya harus terintegrasi dengan dunia online, kurang lebih seperti itu. Dan masalah-masalah kemiskinan yang ada di lokus UDESA ini juga bisa terangkat ke media online, dan disitulah kita mendorong teman-teman kelas menengah siapapun, terutama yang di Bandung, di Kota Bandung ini, untuk terintegrasi, menyatu, dan memperhatikan kelompok-kelompok marginal, terutama petani. Nah, setelah literasi kita gelar, dan sekarang ada 11 tempat di kampung-kampung kawasan Bandung Utara ini, kita juga memiliki satu program untuk pemberdayaan masyarakat dengan pertanian pekarangan, di mana banyak petani di sini, ya, terutama yang buruh tani ini kan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi, bahkan secara ekonomi itu sendiri tidak mencukupi, sehingga nanti kalau anak-anaknya tidak bisa sekolah apa-apa itu kita anggap wajar karena secara ekonomi susah. Nah, ada program tani pekarangan karena masih ada kemungkinan peluang apa menciptakan perbaikan-perbaikan ekonomi dengan tani pekarangan, kita lakukan itu. Program pertanian yang lain adalah program yang sifatnya ekologi, yaitu menanam pohon di
ladang-ladang pertanian. Kalau kita lihat di kawasan Bandung Utara itu sudah seperti padang pasir, ada 70 ribu hektar yang mengalami krisis karena masalah pertanian yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran dalam artian sasaran untuk memperbaiki keadaan tanah, memperbaiki keadaan ekonomi, dan juga tidak tepat sasaran untuk membuat alam ini menjadi lebih baik. Nah, itu yang kita lihat, kita saksikan ada gurun yang sangat luas sekali di situ. Kita sekarang mulai aktif menanami pohon-pohon, itu tanah milik para petani ya, sebagian kecil, tapi yang lebih banyak sekarang sudah jadi milik warga-warga Kota Bandung. Nah, kami dari Bandung ingin mengabarkan juga ini sebuah temuan ya, mengabarkan kepada teman-teman di luar Kota Bandung ada masalah-masalah lingkungan yang berat, dan ini sering terjadi di daerah lain juga ya. Ada pertanian yang selain tidak memberikan daya kekuatan ekonomi bagi pelakunya, juga menimbulkan dampak krisis lingkungan yang hebat. Nah, lumpur-lumpur dari pertanian ini yang kita saksikan di situ itu sering turun ke Kota Bandung dan membanjiri Kota Bandung, dan itu sangat merugikan banyak masyarakat. Jutaan orang dirugikan oleh praktik pertanian yang sifatnya monokultur karena hanya mengembangkan tanaman sayuran terus. Nah, kalau mengapa itu terjadi, kita bisa telisik sedikit saja, karena petani di sini kurang mengembangkan tanaman-tanaman tinggi, dan itu memang butuh tradisi ya di dalam pertanian itu. Kalau tidak terbiasa menanam sesuatu ya susah untuk memulai yang baru. Nah, Odesa Indonesia sejak 2016 yang lalu sedikit memaksakan dengan mencoba melakukan terobosan untuk mendorong para petani mengubah perilaku bertanam, dan itu dengan cara memberikan contoh sekaligus membagi bibit-bibit tanaman buah untuk tiga tujuan sekaligus. Satu, untuk mencegah erosi dengan pohon besar itu ya. Yang kedua, untuk memperbaiki lingkungan, tentu saja itu dampak oksigennya akan baik. Yang ketiga, memberikan dampak pangan bagi masyarakat, karena kita tahu banyak masyarakat lapisan bawah termasuk para petani itu sendiri juga jarang mengonsumsi buah. Buah selama ini banyak dimakan masyarakat yang mampu, dan itu di perkotaan. Petani sendiri mengalami kekurangan gizi itu sangat banyak, sehingga salah satu solusi kemiskinan itu juga harus masuk ke ruang pangan ya. Dunia pangan mereka harus kita perhatikan dan kita berikan cara yang jitu, yaitu mereka memiliki pohon dan bisa mengonsumsi langsung tanpa membeli. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak dari gerakan kita ini ya, selain tiga dampak tadi, itu ada dampak yang lebih, yaitu menumbuh kembangkan tradisi baru di dalam wirausaha. Dan ini saya bersyukur sudah ada banyak perubahan. Satu, terbukanya mindset pemikiran daripada petani yang tadinya tidak menanam pohon buah jeruk, tidak menanam pohon buah nangka. Setelah mereka praktik mengalami proses pertumbuhan, akhirnya mereka merasakan nikmatnya melaksanakan program-program baru itu. Nah, dari situlah kita sekarang sudah mulai mendapatkan hasil tentang apa yang disebut transformasi sosial, di mana para petani yang tadinya menolak bibit baru, sekarang mereka banyak yang meminta ke Yayasan Odesa untuk menanam. Nah, saya juga perlu menyampaikan bahwa dalam gerakan pertanian ini, kami mendorong petani untuk menanam tiga jenis tanaman utama yang penting untuk ditegakkan, bahkan bisa ditanam di Indonesia. Satu, kelor. Kelor ini sumber gizi dan penting disebarluaskan gizinya untuk masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Dan menanam kelor ternyata tidak susah. Banyak sekali warga yang hanya karena tidak tahu manfaat gizinya, sehingga mereka mengabaikan masalah kelor, bahkan menganggap itu sebagai tanaman mistis dan tidak memiliki nilai esensial ya, baik untuk gizi, untuk komoditi, dan lain sebagainya. Yayasan Indonesia selama 5 tahun
bekerja menggerakkan petani menanam kelor sudah membuahkan hasil yang banyak. Banyak dalam artian bukan uangnya banyak, karena kami mendesain gerakan ini bukan hanya melulu targetnya finansial, tapi bagaimana penyebaran gizi itu masif terjadi di masyarakat. Yang kedua juga terjadinya perbaikan lahan-lahan kritis. Ya, dengan kelor, lahan juga tidak menjadi longsor di bagian pinggir-pinggiran ladang-ladang pertanian itu. Dan itu akarnya cukup signifikan untuk mempertahankan tanah dari gerusan air saat musim hujan. Nah, yang menarik adalah di situ di kelor ini, tadinya masyarakat menolak, tidak mengerti, setelah kita desakkan edukasi-edukasi, tentu masif ya, melalui pemberitaan di media, juga sering mengadakan perkumpulan puluhan, bahkan kita punya 2.800 keluarga petani yang sering kita temui, kita dorong untuk mereka menanam kelor. Sekarang kelor itu sudah menjadi bagian penting dari kehidupan petani, dan para petani menanam tidak melulu untuk komoditi. Mereka bisa menanam 3, 4, atau 5. Ada yang menanam 100, ada yang menanam 10 juga. Sebagian besar dikonsumsi, karena mereka sudah mulai mengerti manfaat kelor, terutama untuk aspek pengobatan atau kesehatan. Nah, yang kalau yang sakit petani ini, yang sakit-sakit pegelinu, gampang lelah, gampang sakit, bahkan sakit jantung, apa-apa, ada yang merasa lebih bagus, kalaupun tidak sembuh total, tapi paling tidak mereka merasakan manfaat badan lebih bugar, lebih sehat, dan itu karena kelor, ya, karena gizi kelor yang baik itu. Dan kelor ini bagian dari program dunia, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui FAO, bahkan sekarang WHO juga sudah menganjurkan agar tanaman kelor menjadi tanaman pangan rakyat. Dan ini bagi teman-teman di luar daerah sana, jika ingin memperbaiki perdesaan, katakanlah jika belum memiliki program tentang pangan, tentang pencegahan erosi, tentang kesadaran kedaulatan pangan atau kemandirian pangan, segala macam, saya menganjurkan untuk menggerakkan menanam kelor. Dan selain kelor, kita juga memiliki hanjeli dan sorghum juga yang kita usahakan kita tanam, karena hanjeli dan sorghum itu bisa menjadi nilai tambah gizi pangan juga sekaligus nilai ekonomi, ya, dengan menanam sorghum dan hanjeli di pinggir-pinggir ladang tanpa mengganti tanaman pokok mereka yang sayuran, erosi juga sedikit tertanggulangi. Dan yang lebih penting adalah dua tanaman ini yang usianya 5 bulanan, atau kalau sorghum malah 3 bulanan, ya, kalau yang sorghum merah itu 6 bulan, hanjeli 5,5 bulan, ya, itu bisa menjadi tambahan pendapatan di luar penghasilan yang sudah mereka dapatkan. Nah, ini ada kabar baiknya adalah bahwa ketika kita ingin melakukan perubahan di pertanian dengan mengubah mindset, mengubah perilaku, itu membutuhkan satu gerakan yang masif melibatkan warga-warga lokal. Kita memiliki beberapa pemimpin di lokal ini untuk berkomunikasi dengan tetangganya, dengan para petani lain, berhimpun, dan memaksimalkan tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan program yang kita canangkan. Itu di bidang pertanian, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya akan beranjak ke program satunya lagi, masalah sanitasi, tapi sedikit saja. Ini sanitasi itu sangat penting, mengapa kita menggerakkan sanitasi, karena fakta di lapangan, di masyarakat, kelompok miskin itu mereka susah untuk bangkit dari kemiskinan karena salah satunya adalah kesulitan air bersih. Dulu di sini adalah sumber mata air yang bagus, tapi setelah mengalami proses panjang sekitar 20 hingga 30 tahun sumber air susut, banyak pohon tidak berkembang, air terus iklim berubah, dan disitulah penyusutan air. Ditambah satu lagi, ya, masalah pertambahan jumlah penduduk, pertambah jumlah rumah tangga. Nah, air menjadi problem. Nah, kelompok
fakir miskin ini semakin susah keluar dari jerat kemiskinan karena kos kesehariannya itu, terutama dalam soal waktu itu, banyak yang terkonsentrasi untuk berburu air 2-3 jam, dan itu tidak maksimal. Mestinya waktu 2-3 jam ini untuk kegiatan produksi yang lain sebagainya kan bisa lebih optimal. Tapi karena mereka kesulitan air dan tidak bisa mengusahakan sendiri, terlalu sulit, konturnya berbukitan di sini, untuk kolektif juga susah masyarakat karena kelemahan pemimpin informal, dan pemerintah juga belum tajam membawa program-program ke bawah. Bahkan yang kami lihat adalah pemerintah ini tidak mau mengerti masalah-masalah di akar rumput, sehingga bahkan program dana desa pun banyak yang tumpul karena memang kapasitas politik kita, banyak pemerintah-pemerintah daerah ini termasuk kepala desa belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk membuat program-program yang itu sifatnya skala prioritas. Mereka masih banyak melakukan program yang ikut-ikutan dan yang penting melakukan penyerapan anggaran, sehingga masalah sanitasi ini tidak diperhatikan. Dampaknya luar biasa buruk bagi, terutama bagi anak-anak petani, karena banyak penyakit dan di situ kekurangan gizi dan kekurangan air itu menjadi semacam siklus yang apa, setali tiga uang itu sama-sama problem. Kalau kita bersihkan air bersihnya, nanti juga gizinya akan membaik, karena salah satu kekurangan gizi itu ya kehilangan gizi juga, apa yang ada di tubuh mereka bisa rusak karena masalah penyakit ya, selain kekurangan dari sumber pangan dan kurangnya pola hidup yang sehat. Sehingga program kita adalah sanitasi. Salah satunya yang paling utama adalah mengalirkan air bersih, dan yang kedua membangun toilet yang sehat. Toilet komunal biasanya per setengah RT itu kita buatkan toilet, dan itu meningkatkan derajat kesehatan warga miskin. Nah, selain sanitasi, kita memiliki program yang termasuk andalan ini, melibatkan banyak relawan. Kerjanya setiap hari Sabtu dan Minggu kita sebut itu sekolah Samin. Apa itu sekolah Samin? Sekolah Samin, sekolah Sabtu Minggu itu adalah pendidikan informal untuk anak-anak petani, terutama kelompok-kelompok fakir miskin yang tadi kita bicarakan itu, supaya mereka mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Karena sekolahan formal di kawasan Bandung Utara ini juga tidak bagus. Selain tidak ada SMA di kecamatan di sini aja belum dibangun. Jadi banyak anak putus sekolah, yang bersekolah pun sampai SD atau SMP kualitas pendidikannya tertinggal jauh dibanding yang di selatan Cimenyan. Nah, di kota Bandung ini jaraknya hanya ada yang 5 km, ada yang 7 km, ada yang 15 km, itu jomplangnya luar biasa. Memprihatinkan sekali, karena di zaman seperti ini, bahkan internet sekarang sudah merayap mulai masuk di perkampungan, tapi tidak ada tenaga-tenaga literasi yang bagaimana nanti ini mengarahkan anak-anak ini untuk menyambut teknologi yang semestinya bisa lebih cepat memperbaiki pendidikan di desa. Tapi kalau tidak ada aktornya, jadi kita tidak mendirikan perpustakaan dalam artian bangunan, tapi membangun gerakan. Karena nanti kalau banyak membangun perpustakaan, ada bangunan, ada buku, tapi tidak ada penggerak, biasanya bukunya dibaca oleh rayap. Nah, karena itu kita kirim relawan, ini yang paling penting. Ada 17 relawan dari adik-adik mahasiswa yang setiap hari Sabtu atau hari Minggu, bahkan di luar hari itu, mereka turun terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi-edukasi dengan tiga tema utama, yaitu tentang karakter, tentang wawasan, juga tentang bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu. Nah, tema-tema pendidikan ini sifatnya tidak top-down, tapi sesuai dengan kebutuhan warga di masyarakat. Nah, ini ada tiga gerakan yang pokok.
satunya lagi adalah gerakan amal tentu ya, karena kita menghadapi orang-orang miskin ini tidak bisa kita hanya pemberdayaan, kegiatan-kegiatan tanpa menyertakan bantuan materi. Kurang lebih kalau kita bingkai, saya memiliki kepercayaan bahwa gerakan ini berbasiskan energi dan waktu. Ada waktu dan energi dari teman-teman kelas menengah lah, kurang lebih seperti itu. Ada teman-teman wartawan, dosen, ada yang pengusaha juga, ada yang wirausahawan, dan adik-adik mahasiswa turun ke desa menyempatkan mengalokasikan waktu. Itu adalah harga yang tinggi, harga yang harus dihargai, dan itu saya berterima kasih kepada semua para pengurus dan anu yang merelakan waktunya untuk selalu bertemu dengan masyarakat di lapisan bawah. Ini biasanya biayanya lebih tinggi kalau daripada hitungan materi. Nah, yang kedua selain waktu adalah energi. Energi itu kurang lebih hasrat atau interest lah sekarang. Ini sungguh menolong bagi tercapainya gerakan-gerakan pemberdayaan. Karena kalau tidak punya energi, tidak punya semangat, tidak punya gairah untuk mengubah keadaan, ya tentu saja males, apalagi orang-orang yang tidak kita kenal, bukan saudara kita, bukan siapa-siapa di desa-desa ini. Tapi kita harus mengenal mereka, kemudian memahami kehidupan mereka, dan menjadikan teman dekat kita. Para petani ini senang kalau kita ajak bergaul, ajak berbicara terus-menerus secara rutin. Nah, disitulah dua sumber kekuatan ini kita sudah miliki, waktu dan energi, transfer ke masyarakat lapisan bawah. Nah, yang satunya selalu jadi pertanyaan adalah bagaimana sebuah kegiatan itu dibiayai atau membiayai diri. Nah, kalau Yayasan Odesa selama ini, kalau kurang ya kurang, selalu kurang berapapun itu pasti. Tapi tercukupi karena banyak aktualisasi yang dilakukan oleh para pengurus sendiri. Artinya tidak ada yang berhonor, para pengurus ya, kalau adik-adik relawan yang mahasiswa, karena saya tidak ingin merepotkan orang tua, mereka masih punya tanggung jawab dan belum bisa bekerja, ya ada sekedar ongkos transport dan secukupnya. Nah, kalau makan apa-apa dengan cara kultural di sini, para petani juga banyak menyuguh makanan untuk adik-adik mahasiswa. Para pengurus pun sekarang juga sering mendapatkan banyak hasil panen daripada para petani. Jadi metode kultural kita terapkan karena kita sudah menjadi saudara, sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Masalah finansial itu kadang-kadang bisa teratasi dengan secukupnya, tidak memakai anggaran yang besar. Nah, para pengurus sendiri juga selain keluar waktu, energi ya, juga keluar uang. Kalau iuran baku dengan harus berapa tidak, tapi kesadaran ini tumbuh dan saya merasa bahagia sekali karena ini sebuah gerakan ini bisa aktual ya, kontekstual, aktual dan kontekstual, interaktif dan menemukan kekuatan-kekuatan baru dari waktu ke waktu dengan munculnya solidaritas-solidaritas baru yang itu muncul dari lingkungan lokal di kawasan Bandung, Kabupaten Bandung atau Kota Bandung, juga solidaritas dari teman-teman di Jakarta, di luar daerah sini, bahkan banyak juga dari luar negeri. Nah, sebagian teman-teman yang dari luar negeri itu kadang ingin mengirim koleksi bukunya, tapi karena terlalu jauh, ongkos kirimnya tinggi ya, mereka berdonasi setiap bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Mereka juga ikut menyebarkan pemikiran-pemikiran yang diproduksi oleh Yayasan Odesa, karena kita banyak menulis tentang kegiatan-kegiatan kita di website. Bahkan sekarang ada peningkatan video, walaupun masih dikelola secara amatiran, tapi paling tidak itu sebagai alat komunikasi kita menemui teman-teman di luar daerah. Nah, terus yang selanjutnya ingin saya sampaikan juga bahwa kegiatan Yayasan Odesa ini memang banyak ditopang oleh
aktualisasi orang kelas menengah yang memiliki spesialisasi-spesialisasi tertentu. Jadi mengapa Odesa bisa bertahan 5 tahun dan terus berkembang setahap demi setahap, ya tidak cepat banget, tidak mercusuar, tapi menurut saya produktif karena pertumbuhannya ya seperti pohon, ya ibaratnya ada hukum alam di mana pertumbuhan ini berjalan, dan kadang-kadang musim kering juga rontok dulu lah pohonnya, tapi tidak mati, tapi nanti tumbuh berkembang. Nah, saya merasa ini gerakan ini bisa akan tumbuh berkembang bagus, dan di Garut juga sekarang sudah ada, walaupun di sana kegiatan pertaniannya menonjol, terus di Temanggung ada juga kepengurusannya bahkan sudah berbadan hukum. Nah, terkait dengan ini sering saya ditanya, bagaimana kalau membuat Odesa Indonesia di daerah masing-masing? Itu sebenarnya jawabannya tidak bisa saklek, tidak bisa dengan pasal-pasal ketentuan begini, tapi lebih harus dikomunikasikan dulu, karena ini kegiatan ini pakemnya adalah memang mengurusi sumber daya manusia, dan ada 3 atau 4 bidang ini, tidak harus semuanya dilakukan, bisa mengambil salah satu item, tapi yang paling mungkin harus didorong terus-menerus adalah masalah pendidikan. Karena menanam kelor juga tidak mungkin lepas dari literasi. Kita menanam hanjeli juga butuh ilmu, dan juga butuh teknik-teknik mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mengarah kepada perbaikan gizi, ekologi, dan juga nanti kesadaran tumbuh kembangnya kewirausahaan. Kurang lebih kan begitu yang ingin kita capai. Nah, tadi saya bicara tentang partisipasi, salah satunya malam ini kasus aktualnya adalah Pak Ferry. Ya, Pak Ferry langsung di sini saja. Ini sebelum nanti kita tanya jawab, kita santai saja diskusinya. Ya. Jadi banyak di Odesa itu teman-teman dari kalangan kelas menengah yang punya spesialisasi, punya peran, ada musisi, seniman atau budayawan, penulis, wartawan terutama, ya banyak membantu Yayasan Odesa Indonesia, entah itu membantu terlibat aktif terus-menerus atau sekedar membantu secara insidental ya sifatnya. Nah, kalau Pak Ferry ini langsung berbaiat kepada saya ingin aktif terus-menerus di Yayasan Odesa Indonesia, karena bagaimanapun beliau bergerak ke seluruh Indonesia, terbang ke sana kemari, itu habitatnya habitat Raja Wali. Terbang tinggi, tapi itu belum tentu membawa terbang kawanan kalkun. Betul. Kita itu hidup di kultur masyarakat yang organik, yang ada sifatnya lambat. Kan prinsip berorganisasi kurang lebih gini, Pak Ferry. Kalau kita ingin maju sendiri, jadilah Raja Wali, terbang sendiri, itu bisa. Tapi kalau kita ingin memajukan banyak orang, kita harus mengkalkun. Jadi sayap Anda besok dipatahkan dulu, kumpul masyarakat lapisan bawah, jadi kalkun pelan. Tapi ada manfaatnya. Kapan-kapan 1-2 dari apa yang kita lakukan di Odesa ini, terutama Pak Ferry kemarin sudah mulai, ada adik-adik kecil yang pinter-pinter, anak kelompok dari fakir miskin. Ini kan kita percaya mereka hanya masalah kesempatan, kan? Kalau ada kesempatan, ada yang membimbing, melakukan pendampingan, bukan hanya kalau ada orang miskin kasih beras selesai. Kalau kita harus ada edukasi, itu nanti akan berkembang baik. Dan teman-teman, buat saya, gerakan kesenian itu penting ditanamkan sama seperti gerakan spiritual. Karena seni tanpa spiritual juga nggak ada, kan? Kesenian itu kan spiritual, ya kan? Atau nggak mungkin juga kan berkesenian hanya untuk nyari duit terus. Enggak. Nah, kurang lebih saya ingin mengawal Pak Ferry ini, karena saya yang otomatis jadi manajemennya Pak Ferry ini untuk kegiatan kegiatan literasi nanti. Nah, memberikan tempat-tempat panggung, kesempatan untuk Pak Ferry nanti berkegiatan literasi di perdesaan. Jadi Pak Ferry itu tugasnya bukan untuk sekedar manggung atau menyanyi, tapi saya ingin Pak Ferry itu menjadi pendidik, pengajar, menjadi fasilitator kalau bahasa LSM-nya itu.
Jadi benar-benar ngajar. Ngajar apa etika, ngajar tentang bahasa juga boleh, Pak Ferry pinter bahasanya. Terutama bahasa Sunda. Terus ngajar juga tentang musik. Dan Pak Ferry ini teman-teman, mahir membuat lirik. Karena yang saya ketahui, sejak dulu saya sudah ngerti tentang kiprah Pak Ferry itu, liriknya itu disetting benar-benar serius. Tidak sekedar spontan membuat lagu, lalu tujuannya hanya untuk menghibur. Atau hanya untuk mengajak bersedih-sendu atas putus cinta. Tapi Pak Ferry itu ingin menggerakkan. Menggerakkan ke arah perbaikan melalui dunia pendidikan, yaitu literasi. Nah, sekarang saya tanya ini, sebelum nanti teman-teman bisa bertanya. Ini di Odesa, Anda tertarik itu karena apa, Pak Ferry? Itu yang harus dijawab pertama. Oke, terima kasih Mas Faiz, terima kasih kawan-kawan Odesa, dan terima kasih kepada para teman-teman yang hadir di forum ini. Begini, saya tertarik di Odesa karena visinya sama. Visi dengan saya sama, dan Odesa memberikan saya ruang untuk bukan hanya sekedar berekspresi, tetapi bagaimana membagikan semangat, itu intinya. Nah, yang kedua adalah memang saya menempatkan musik sebagai edukasi. Jadi musik bukan hanya sekedar hiburan, tapi musik harus menjadikan sesuatu yang berbeda dengan musik yang kebanyakan. Dan sedikit sekali Mas Faiz orang yang mengambil peran dalam bidang itu. Jadi untuk saya bahwa musik dari awal yang saya lakukan, dari awal saya terjun pada dunia musik adalah ini. Jadi bagaimana musik menjadi sebuah jembatan edukasi untuk masyarakat. Musik harus memberikan semangat pada masyarakat. Musik juga harus memberikan pola pikir yang berbeda. Lalu musik juga harus punya pandangan yang luas, yang membuat orang punya mimpi yang bagus tentang negaranya, tentang kehidupannya. Nah, jika tidak, misalkan kita akan terjebak oleh musik sendiri. Dan Plato juga mengatakan dalam bukunya yang terkenal Republik itu, bahkan musik juga bisa menghancurkan negara itu sendiri jika tidak digarap dengan baik. Benar. Baik. Yes. Cocok gini. Jadi ini musisi-musisi yang punya pemikiran. Makanya dia betah di sini karena di Odesa ini teman-teman ya kita kabarkan juga. Ini tempat forum kita rutin berdiskusi tentang banyak hal, tentang filsafat, tentang agama, tentang juga kursus jurnalistik kita gerakkan secara masif karena memang itu literasi yang penting ya untuk segmen. Tapi kalau Pak Ferry itu kan tahu, kalau sudah jadi artis manggung kayak gitu kan lebih enak itu rekaman, main tas, bayaran gitu. Ini ikut-ikutan memasuki dunia orang-orang miskin dan ngerti kan orang miskin itu problemnya bukan kemiskinan itu sendiri, tapi macam-macam. Siap itu menerima kesulitan-kesulitan nanti loh. Saya ini kan ini Mas, orang mengatakan bahwa musik saya jenisnya ballad, balada. Dan Kang Heri Dim lebih mengatakan bahwa musik itu adalah musik jenis ini adalah musik bertutur. Saya melakukan ini dengan sadar bahwa musik bukan hanya untuk diri sendiri. Musik harus dinikmati oleh orang lain. Dinikmati itu bukan hanya dinikmati orang joget-joget dan sebagainya, tidak. Musik harus memberikan pencerahan pada orang lain. Saya sadar melakukan itu ketika Mas Faiz ya, ketika misalkan masa kecil saya. Ketika ditanya sama orang-orang, apa cita-citamu? Saya selalu berkata bahwa saya ingin jadi pemusik. Selalu saya ingin menjadi pemusik, menjadi penyanyi. Saya punya mimpi dulu bahwa saya harus bisa dengan musik itu bisa keliling Indonesia. Saya bisa menyampaikan gagasan. Saya bisa menyampaikan ide. Dan menjadi sebuah gerakan, Mas. Intinya adalah itu. Kiprah yang paling menarik dari pemusik menurut saya adalah ketika kita bisa menggerakkan orang-orang untuk arah yang lebih baik. Bagaimana misalkan kita mengentaskan kemiskinan tanpa kita memberikan pedoman literasi pada anak-anak tersebut. Apapun yang kita sampaikan tanpa literasi, itu akan macet. Semuanya akan macet. Nah, posisi saya sekarang di Odesa adalah berusaha bagaimana mencairkan itu. Mencairkan semangat itu.
mencairkan pemikiran-pemikiran yang besar dari Odesa untuk membangun masyarakat yang mandiri. Okay. Nah, kalau tidak ada jembatan untuk mencairkan ke arah itu, saya pikir itu susah. Dan salah satunya jembatan yang bisa mencairkan itu semua adalah musik. Musik, ya. Karena musik punya kecepatan cahaya yang lebih kuat dari buku. Buku kita harus memesan dulu, lalu kita membaca dulu. Tapi ketika musik didengarkan, dengan tentu dengan kekuatan-kekuatan lirik yang harus diperhitungkan, sehingga orang mendengarkan musik itu, mendengarkan lirik itu, membaca lirik itu, sudah masuk ke jantungnya. Dan itu perlu perlu waktu. Tetapi percepatannya itu sangat cepat untuk itu. Nah, di situ bukan saja misalkan kita atau saya misalkan akan memperkenalkan pada anak-anak itu untuk mengenali potensi dirinya dan potensi lingkungannya. Itu penting. Karena bagaimana orang akan menggali potensi dirinya jika tidak mengenali potensi lingkungannya. Dia tidak akan pernah bisa mengatasi potensi lingkungannya jika dia tidak mengenal dirinya. Nah, dirinya sekarang misalkan mereka hanya berpendidikan SD. Saya tidak merendahkan itu. Karena banyak orang yang berhasil tanpa pendidikan. Dan bukan satu dua, bahkan bisa jutaan orang yang tidak sekolah. Tetapi dalam masa yang seperti ini adalah apa yang bisa dilakukan dengan daya pendidikan kita. Hanya dengan lulusan itu bisa membangun itu. Itu pasti butuh penukaran pemikiran, butuh transformasi, butuh diskusi. Butuh adaptasi. Nah, musik yang saya tempatkan itu adalah sebagai jembatan di mana orang akan merasa bangga dengan dirinya, bangga dengan lingkungannya, bangga dengan potensi alamnya. Dan dari situ, mereka akan menghargai hidupnya. Bahwa hidup yang sangat istimewa ini, menurut saya, tidak boleh untuk disia-siakan. Siapapun orang punya waktu 24 jam yang sama. Tetapi, setiap orang tidak punya pemikiran yang sama untuk maju dan bergerak. Nah, bergerak bersama Odesa, menurut saya adalah sebuah keuntungan yang mulia, di mana saya bisa beradaptasi, di mana saya bisa belajar, dan terutama adalah bagaimana saya mengukur rasa empati saya. Oke. Tes ya, apakah Anda itu berempati benar gitu loh. Jadi ketika harus kehujanan, motornya bannya kempes nanti di bukit sana, dan nggak ada yang nolong karena sudah marip gelap. Itu disitulah kalau pulang ke rumah terus kapok, terus gelap, itu ya selesai empatinya nanti. Untuk saya hal untuk saya, Mas Faiz, untuk itu hal yang biasa yang saya lakukan. Saya pernah keliling Indonesia, bukan hanya misalkan ke pelosok yang nikmatnya, kota-kota atau hanya saya bermain di gedung misalkan atau di tempat yang sangat penuh dengan fasilitas yang bagus. Saya masuk ke Papua, saya masuk di Aceh, masuk ke mana segala macam untuk menyebarkan tentang pentingnya literasi. Dan sehingga dampaknya apa, Mas Baik, sekarang adalah lima lagu literasi saya menjadi lagu literasi nasional dan bisa menggerakkan orang masyarakat di Indonesia untuk sadarakan literasi, dan itu membantu pendidikan di Indonesia bersama Perpusnas Republik Indonesia. Dan mungkin saya juga mau mengatakan bahwa ketika saya membuat lagu literasi, tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang menyuruh. Saya hanya punya pemikiran, kesadaran bahwa bangsa yang maju itulah bangsa pembaca. Kalau misalkan kita lihat dari segi perkembangan Indonesia, dari kemerdekaan sampai sekarang, sebetulnya sama. Kita hanya berjalan di tempat. Yang maju adalah teknologi yang dikembangkan oleh orang lain. Dan kita mengekor. Konsumen segalanya. Itu yang menurut saya, sebetulnya bisa jadi kita tidak beranjak pada pemikiran itu. Dan itu harus berani untuk mengubah itu dengan optimisme yang kuat. Saya katakan seperti itu, kita tidak dapat memilih optimisme dan juga tidak lahir bersamanya. Namun kita dapat memilihnya untuk tetap bersama-sama meraih mimpi dan harapan. Saya mau tanya, Anda yakin melihat itu kan adik-adik yang di desa-desa itu, maaf ya, dari keluarga yang seperti itu, pendapatannya saja kadang cuma 400-500 ribu per bulan. Dia masih bisa sekolah karena SD jalan kaki. Begitu SMP kan belum tentu bisa sekolah. Sehingga kita, teman-teman Yayasan Odesa juga punya program beasiswa selain literasi yang Sabtu Minggu itu kita entaskan. Pak Ferry sudah mulai ngerti. Anda optimis nggak kalau
anak-anak yang seperti itu, maaf, satu kurang gizi, kurang pergaulan, terdidik di dalam ruang yang sempit seperti itu, kelak akan bisa jadi sesuatu yang top gitu lah. Top dalam artian karakter loh, bukan top ngetren. Saya percaya dengan teman-teman yang ada di Indonesia, ya, dengan kekuatan komunal yang dibangun, menurut saya itu akan sangat memungkinkan untuk mereka. Dan bukan hal yang baru menurut saya bahwa orang-orang besar lahir dari kemiskinan itu sendiri. Okay. Orang-orang besar lahir dari tantangan hidupnya yang sangat luar biasa. Saya mengatakan kenapa literasi itu menjadi penting, karena saya pernah putus sekolah, Mas Faiz. Oh gitu. Saya pernah putus sekolah, saya pernah ngamen di jalan, saya bagaimana mencari uang dengan mengamen, bagaimana misalkan saya... Enggak, putus sekolahnya itu SD atau gimana? Putus sekolah SMA. SMA, karena sekolah SMA saya jauh, lalu entahlah, pokoknya saya merasa jenuh tentang itu. Lalu saya berpikir bahwa saya harus menjadi musisi. Tapi saya berpikir di tengah jalan ketika saya tidak melanjutkan sekolah itu, saya berpikir kalau saya menjadi orang yang tidak berpendidikan, yeah, orang yang tidak punya wawasan, bagaimana saya menjadi musisi? Karena musisi harus cerdas. Nah, kadang-kadang banyak dari kita terseret oleh pemikiran-pemikiran, maaf, musisi yang tidak cerdas. Dan akhirnya kita ikut di situ, terlena. Kita joget-joget di situ dan tidak punya pengaruh apapun. Saya ingin dengan musik itu bisa merubah semuanya. Walaupun tidak, misalkan, tidak menjamin itu. Tapi musik punya kekuatan yang penuh menurut saya. Yeah, yeah. Saya kelak kalau misalkan anak-anak Odesa yang ada di sini diberikan musik yang punya gizi yang bagus. Yeah, yeah, ini. Pemahaman tentang lirik yang bagus. Pengalaman tentang karya sastra yang bagus. Pengalaman tentang kalimat-kalimat yang bagus. Dan itu akan menumbuhkan pada mereka jiwa-jiwa yang bukan hanya kekurangan gizi kok, Mas Faiz. Orang-orang tanpa misalkan fisik yang lengkap, itu pun mereka bisa kok. Dengan fasilitas yang lengkap. Dengan fasilitas. Dan tetap bodoh. Tetap bodoh, Pak. Ya, ya. Tapi menurut saya, kalau misalkan kita bicara kemarin bahwa misalkan tantangan-tantangan yang membuat manusia berkarakter, itu adalah karena dia bisa melalukan tantangannya itu sendiri. Ya, ya, ya. Nah, sekarang ada Odesa di dalamnya, lalu misalkan kita bergabung dengan berbagai background pendidikan, background pengalaman yang begitu sangat luas menurut saya. Menurut saya Odesa adalah tempat bergabungnya para suhu ya. Saya jadi ikut belajar menjadi mahasiswa di sini. Dan saya sangat optimis. Karena apa? Karena kekuatan yang kita bangun berbasiskan bukan berbasis materi. Yeah. Tapi bagaimana membuat sebuah pemikiran gitu. Membuat pemikiran yang bisa kita tanamkan. Miskin harta itu gampang sembuhnya, cukup dan bekerja. Tapi kebanyakan orang miskin itu, miskin kreativitas. Oke, menarik ini pandangannya. Kalau di Indonesia malah kita sudah punya doktrin, ada dua dikotomi. Oh, apa itu? Satu itu, kalau pemerintah itu banyak keluar anggaran tapi nggak ada hasil. Karena kerjanya berbasis anggaran. Ya. Toh memang mereka nggak akan bekerja kalau tidak ada anggaran. Ya. Kalau Odesa sebaliknya. Hmm. Duit itu dicari sambil untuk jalan, untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Bukan untuk diserap, dibagi-bagikan tanpa kejelasan. Ya. Jadi kerja berbasis gagasan. Karena itu di Odesa penuh gagasan. Selalu kita pertimbangkan untuk urusan membagi beras saja, ini harus jelas gagasannya untuk apa. Ya. Untuk sekedar nyuapi orang lapar, nggak masalah. Tapi ada nggak transformasi kedepannya untuk, karena orang itu ada yang memang harus dikasih ikan karena harus makan kalau kayak entah dicuri kan betul, lansia-lansia. Sudah nggak mungkin jahit, matanya sudah rapun, nggak mungkin pemberdayaan. Kalau ini santunannya sudah. Ya. Tapi di balik kelemahan mereka yang kita cukupi dengan beras ini, mereka punya anak, punya cucu. Nah, kita rebut anaknya ini, rebut dalam artian kita olah untuk diedukasi, ditransformasi menjadi subjek yang nantinya kita arahkan lebih maju gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi ini teman-teman Pak Ferry seperti itu punya visi yang sama, nanti bisa berdiskusi. Saya pikir sebagai pengawal pembuka ini sudah cukup panjang. Nah, Adit dibuka saja untuk diskusi satu persatu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Yeah.
Baik, terima kasih Pak Faiz dan Pak Ferry atas penjelasannya berkaitan dengan Giva Odesa dan juga musik dalam menggerakkan sosial bagi kemasyarakatan. Teman-teman sekalian, silakan bagi ada yang mau dipertanyakan berkaitan dengan hal-hal yang tadi disampaikan, silakan bisa disampaikan langsung. Yang pertama kita yang silakan teman-teman bisa raise hand di akunnya masing-masing. Nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Nanti teman-teman juga bisa menyampaikan pendapat ataupun pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan disampaikan oleh kami. Nah, untuk sementara ada dua pertanyaan, ada dua penanya, Pak Faiz dan Pak Ferry. Saya persilakan kepada Bapak ataupun Saudara Al-Fandi terlebih dahulu. Silakan Pak untuk dinyalakan mikrofon dan mungkin juga berkenan videonya juga. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Silakan. Dari mana Kak? Maaf kameranya, soalnya lagi gangguan jaringannya Pak. Oh siap, tidak apa-apa. Gini, saya kan seorang mahasiswa juga dan juga seorang pengajar. Cara saya untuk bergabung menjadi anggota di Odesa itu seperti apa caranya Pak? Baik. Dan apakah hanya melalui platform online ataukah ada komunitas tertentu yang bisa membuat wadah untuk kita sesama pengabdi dalam Odesanya itu, Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama tentang bagaimana menjadi bagian dari Odesa. Seperti itu, Pak Faiz. Nanti, mungkin nanti bisa dijawab. Kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua dulu. Penanya dari Bu, siapa ini? Dari Erta. Silakan Ibu atau Bapak, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ibu. Oh, Ibu, silakan Ibu. Mohon maaf. Salam kenal ini untuk Pak Faiz sama Pak Ferry. Mantap banget ini tadi Pak Ferry ini. Pak Faiz, saya ingin tanya apa namanya? Untuk peran serta wartawan ya. Katanya Pak Faiz kan tadi wartawan sangat diperlukan. Kebetulan anak saya kan CIC, wartawan hukum. Nah, apa saja ya bidang wartawan yang sangat diperlukan di sana? Mungkin kami dapat turut untuk berkontribusi gitu dalam belajar di UDESA. Makasih Pak Faiz, juga Pak Ferry, mantap ini. Ya, baik. Pak Faiz mungkin silakan bisa dijawab dulu, nanti setelah dijawab bisa langsung ke Bapak Hanafi atau ya Pak Panahafi. Tapi ya sekarang silakan dijawab dulu dua pertanyaan yang tadi disampaikan. Oke, yang pertama itu banyak sekali pertanyaan pengen bergabung di Odesa. Sebenarnya sudah merisaukan saya sejak 3 tahun yang lalu ya. Bagaimana? Ini satu, kita sebenarnya membuka perspektif bukan apa bisa atau tidak itu juga tergantung bukan saya, tapi Anda juga yang ingin nanti berkiblat. Kalau pengurus Yayasan Odesa open-open saja, kita kegiatan sosial bareng-bareng. Tapi ingin saya buka dulu pengertiannya. Kalau ini yayasan Odesa itu kan, kalau yayasan itu tidak ada keanggotaan, basisnya kepengurusan. Dulu sebelum mendirikan Yayasan Odesa, saya sempat berpikir, karena banyak sekali teman-teman di Bandung juga ini untuk diwadahi, bagaimana ya dengan yang keanggotaan sistemnya, kan itu perkumpulan basisnya atau koperasi gitu loh. Tapi waktu itu kami berpikir akan terlalu susah kalau terlalu banyak mengumpulkan banyak orang, sementara untuk action itu kurang lebih kita lebih memilih aksi-aksi konkret dulu untuk mengajak teman-teman bersolidaritas yang lain gitu. Kalau langsung bikin perkumpulan nanti banyak waktu untuk rapat, dan Yayasan Odesa ini pakemnya kan organisasi yang belum pernah rapat sama sekali, tapi berkumpul, berkomunikasi terus-menerus, menyusun program juga sambil berjalan di tengah jalan. Nah, nanti dari siapa itu di jauh sana itu di NTT ya atau NTB? Itu saya jawab nanti gini, rutin saja untuk sementara waktu, apalagi yang masih muda-muda itu komunikasi misal sama Adit atau Sauki yang di sini. Nanti apa saja kebutuhannya kita diskusikan, misal dibuat saja di grup WhatsApp yang untuk kanal untuk bidang pertanian atau ingin literasi, karena juga nanti bisa memproses bersama. Itu sebenarnya di Garut apa itu ada pendirian karena aktivisnya sering rutin datang ke sini dan paham sadar bagaimana memulai. Mereka memulai dua hal, gerakan literasi
Bahkan kita bantu buku-bukunya yang di Yayasan Udesa ini kita pindah ke Garut. Nanti yang dari Garut juga dibalikkan lagi karena sistemnya rotasi. Karena kita juga punya banyak koleksi buku. Dan anak-anak itu di satu kampung itu tidak butuh over buku lah. Ada batasan-batasan mereka itu untuk membaca buku. Tidak bisa kaitannya. Sebanyak mungkin membaca buku dari sisi waktu, dari sisi umur, kan macam-macam itu harus diatur. Nah, kelebihan buku ini seyogianya juga nanti dirotasi. Tentu dalam zona yang masih mungkin. Tapi sesekali waktu kalau ada keseriusan teman-teman di luar daerah, ya tidak ada salahnya untuk dibuka komunikasi ini. Terus nanti kita bikin. Jadi apakah menjadi anggota atau tidak itu sebenarnya tidak penting, tapi bagaimana terus menerus kita berkomunikasi. Karena tidak ada keanggotaan kalau di Yayasan Udesa. Bahkan nanti kalau di Temanggung ya, di Garut itu ada kepengurus saja, di situ ada ketua Udesanya. Udesa Temanggung, Udesa Garut itu ada. Soal ada sekretarisnya, ada bendaharanya, lain-lain sesuai dengan kebutuhan situ. Karena kami tidak sistemnya, ayo kita bikin bentuk organisasi di daerah A, itu dengan deklarasi, ngumpulin orang, wah pasti bubar itu kalau caranya gitu. Gerakan, satu orang membuka 3 atau 4 orang saja di situ belajar bersama. Kita akan fasilitasi kok itu kegiatannya. Karena Udesa tidak akan menjadikan gerakan ini benar-benar hanya organisasi papan nama atau papan label sebagai berdiri di pengurus-pengurus. Tapi ini benar-benar gerakan. Dan gerakannya adalah pemberdayaan, bukan gerakan kedermawanan yang hanya melempar bantuan lalu ditinggal pergi. Harus ada pendampingan. Karena kita ingin membuat, memproduksi ilmu pengetahuan berbasis tindakan-tindakan di lokal. Sehingga benar-benar terjadi perubahan sosial yang benar. Sehingga nanti kekuatan sipil di komunitas ini merasakan manfaatnya, merasakan dampaknya. Oh ini loh, model pembangunan yang semestinya dilakukan. Bukan hanya menyerap anggaran, apalagi menghambur-hamburkan anggaran. Nah, itu seperti itu untuk keanggotaan nanti bisa terus komunikasi saja. Selanjutnya soal jurnalistik. Kalau tadi uraian saya sebenarnya basis gerakan Yayasan Udesa itu, Bu, dibangun oleh memang teman-teman pengurus Pak Budiana itu pembina Yayasan Udesa itu mantan pemimpin Harian Pikiran Rakyat Pak Anton Supriyatna, ada mungkin di sini ya tadi saya lihat sekilas. Pemimpin Koran Galamedia, koran kedua di Jawa Barat juga. Jadi ada teman-teman yang lain. Pak Hw Setiawan juga bekas wartawan, sekarang jadi kolumnis, penulis, dan juga dosen. Saya sendiri juga banyak berkecimpung di urusan penerbitan buku dan juga publikasi-publikasi termasuk produksi manual konten teknologi. Jadi sumber daya para penulis, wartawan atau penulis ilmiah ini sangat penting untuk menjadikan gerakan ini dinamis. Karena apa? Bisa memproduksi informasi dari bawah yang selama ini tidak dilirik oleh media-media umum itu terangkat. Misal kasus sanitasi itu banyak yang nggak ngerti di desa-desa kalau masih ada kampung yang kumuh. Sehingga kita tulis, kita publikasikan dari Facebook, Instagram, ada LinkedIn juga kita mainkan. Terus sampai kita publikasikan, dibagikan ke wartawan. Itu modal sosial dari gerakan Yayasan Udesa di situ. Nah, kalau terkait dengan kebutuhan di yayasan sendiri, untuk para jurnalis, ini masih kurang. Terutama yang masih muda-muda ini kan nulisnya masih banyak lambat. Dan kami ini sangat ingin nanti setiap aktivis itu jangan sampai tidak bisa menulis, karena itu kekuatan utama. Udesa itu punya spirit dasar menjadikan pena dan kamera itu sebagai senjata pergerakan, senjata menebarkan kebaikan, senjata mengontrol pemerintah, juga sebagai alat untuk literasi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti, ini kita bulan puasa ini saja ada 4 kali sesi pelatihan jurnalistik ya yang sudah kita lakukan. Tujuannya satu, untuk memberikan kesempatan kepada calon penulis untuk lebih cepat memproses diri mereka menjadi penulis. Yang kedua juga untuk selalu mengingatkan bahwa
pendidikan menulis itu sangat penting karena Indonesia itu membaca saja tidak, bagaimana menulis. Menulis itu tahapan kedua untuk sebagai bagian dari gerakan perbaikan di Indonesia. Tanpa jurnalistik, tanpa penulisan, tidak mungkin Indonesia itu maju. Karena dulu Indonesia ada itu juga karena para penulis, mulai dari Tirto Adisuryo, Mas Makro, Kartodikromo, Soekarno juga bisa menulis. Pergerakan dari literasi. Dari nanti kalau putra atau putri ibu itu ingin di Odesa, bisa berproses bareng di sini karena kita ingin menjadikan ini kerelawanan ini juga menulis. Dan kalau menulis itu masih butuh nggak relawan gitu? 1000 penulis saja kita butuhkan, tidak ada batasnya untuk meliput gitu. Siap Pak, siap untuk bergabung Pak, siap. Ya, boleh. Tinggal di mana Ibu? Kebetulan di Malang, nggak masalah nanti kita ke sana nggak masalah Pak. Ini ada pengurus Odesa yang aslinya Surabaya, Bu, Pak Basuki namanya. Siap. Iya siap. Boleh minta nomor kontak dan alamatnya? Boleh. Nanti sama Adit diurus ya Adit ya. Oh iya Mas. Dilanjut ya. Yang lain. Terima kasih Pak. Pak Faiz, juga Ibu Erta dan juga tadi yang pertama kali bertanya. Sekarang silakan saya lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, itu atas nama Nahafi dari Bandung. Silakan Kakak untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Saya Siangan dari Bandung, Cimahi sih lebih tepatnya. Oke, silakan Kak, lanjutkan. Ya, mau tanya, kalau sekolah Samin bisa diperuntukkan buat ibu rumah tangga atau janda petani yang terputus pendidikannya nggak sih Pak? Oke, cukup Kak pertanyaannya? Ya, itu aja dulu deh. Oke, siap. Kita lanjutkan dulu kalau cukup. Langsung ke pertanyaan kedua. Atas nama Paman Lusi, silahkan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari Timur Indonesia, NTT. Ya. NTT-nya di mana? Di Flores Timur, Pak. Sebut lokasinya, aku dulu pernah ke sana. Oh iya, di Kecamatan Adonara Timur, Desa Lamahalajaya. Aku Vivian. Pernah ke Adonara. Pernah dengar tapi belum pernah ke pulau, jauh sekali itu. Bu Vivian yang ke Adonara kalau nggak salah. Iya, Adonara. Jadi gini Pak, alhamdulillah kami di sini, saya dan beberapa teman sudah memiliki komunitas yang mana pergerakan awalnya itu pada pondok baca, dengan tujuan awal kami adalah memasyarakatkan buku. Dan alhamdulillah itu berdiri pada tahun 2015. Sejauh ini sudah kami dorong sampai pada yayasan dan aksi pada dunia kerelawanan, termasuk pada kegiatan sosial dan kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif. Alhamdulillah, hanya saja badan yang kami bangun ini memang ada beberapa kendala dalam hal khusus pada pemberdayaan ekonomi kreatif. Di sini ada beberapa aspek yang kami coba dorong untuk fasilitasi kembangkan. Di antaranya di sektor kelautan, dalam hal ini pemberdayaan ibu-ibu pembakul, dan juga pemanfaatan lahan tidur, dalam hal ini untuk peternakan kambing, ayam, dan mencoba untuk penanaman sayur-sayuran. Tetapi jujur bahwa untuk di wilayah Adonara Timur, khususnya di Adonara ini, kami sebagai lembaga sosial ini cukup kerepotan dalam hal bagaimana mendapatkan support untuk pengelolaan, dalam hal ini gimana ya, tenaga yang kompeten pada bidang itu sangat terbatas. Apalagi kami support dengan beberapa bantuan yang mana kebetulan kami yang di dalam anggota ini adalah semuanya guru, hanya berpeduli pada masyarakat, sehingga coba beraksi pada dunia kerelawanan ini. Sehingga menarik apa yang digambarkan abang-abang tadi, bapak-bapak tadi. Kalau memang ke depan, insya Allah kalau berkenan, kita bisa komunikasi dalam hal bagaimana pondok baca kami yang sejauh ini cukup tidur, kendati pun kami pernah dipilih menjadi pondok baca terbaik dalam event AGUPENA, Asosiasi Guru Penulis Indonesia, tetapi sejauh ini seakan-akan mati.
sehingga mungkin beberapa hal yang sangat kami harapkan dari Bapak-Bapak sekalian mungkin inovasi apa kiat-kiat lah apa yang bisa dilakukan untuk menghidupkan beberapa program ini termasuk pondok baca ataukah lebih mengagresifkan kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif ini. Mungkin demikian Ustaz. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk Nahavi dan Pak Manusi atas pertanyaannya. Silakan Pak Faiz mungkin untuk dijawab dua pertanyaan tadi. Oh ya, yang tadi itu soal apa janda mau sekolah samin. Sekolah samin, betul. Itu enggak aku kurang. Mestinya Adit saja yang jawab itu. Itu mau mengajar atau mau ikut serta belajar gitu loh. Dit kamu anu itu. Dicek itu ibu. Ini ada dua jawab. Kan biasanya kan ibu kan madrasah pertama ya anak-anaknya. Bisa membantu juga mendidik anaknya. Kan mungkin banyak juga ibu-ibu sama janda-janda yang putus sekolah, yang nggak punya kegiatan, yang kurang terdidik, bisa membantu juga ikut mendidik anaknya, maksudnya di situ. Ya. Nah, kalau yang ini, ibu, yang janda-janda yang di daerah sini, ya nggak janda pun kita libatkan untuk ikut berproses pendidikan. Tapi kalau untuk mendidik mereka dalam artian kita kan pendidikannya itu partisipatif ya, ikut semua antara guru dan apa itu saling belajar ya, pertanian di masyarakat sini gitu loh. Cuman tadi saya pikir bayangannya kalau ada janda-janda dari kota atau apa terus mau mendidik, saya pikir tidak harus janda gitu. Tapi kurang lebih saya paham arahnya kalau itu keterlibatan ya, soal keterlibatan bukan masalah janda atau anu itu, tapi di pertanian kita yang namanya pendidikan tentu tidak dalam konteks yang untuk orang-orang tua ini literasinya itu berbeda dengan anak-anak gitu loh. Brosur kita ada, artinya ada materi yang sering kita sebarkan tentang manfaat tanaman, tentang pentingnya apa kebersihan dan lain sebagainya. Dan itu pendidikan untuk anak-anak petani ini juga nanti sebisa mungkin itu terkoneksi dengan orang tua. Misal makan hanjeli, makan kelor, itu harus diarahkan juga ke orang tuanya. Jadi mereka sama-sama terlibat. Anaknya makan, kita ajari masak yang benar, bagaimana mengolah hanjeli, ibu-ibunya juga ikut makan dan mereka kita dorong untuk masak. Dan beberapa puluh orang sudah terlibat untuk masak gitu. Dan tani pekarangan ini yang kita gerakkan itu juga bagian dari pendidikan yang saya merasa puas dari sisi proses benarnya kita meletakkan dasar pendidikan itu. Tadinya rumahnya itu kumuh, tidak terurus, menjadi bersih, dan mereka sekarang punya pendapatan, pendapatan dalam artian sayur itu dikonsumsi oleh rumah tangga mereka, dan banyak sampel yang mereka jadi berkurang boros, tidak boros belanjanya. Adit dimute dulu yang. Nah, itu kalau kita tidak bisa meningkatkan ekonomi, maka pendidikan kita adalah bagaimana mereka tidak over pemborosan. Nah, dengan tani pekarangan ada yang berhemat 100 ribu, ada yang 200 ribu, bahkan ada yang sekarang pendapatannya itu 500 ribu. Itu hanya dengan tani pekarangan di lahan yang beberapa meter lah, ada 6 kali 7 meter, ada 4 kali 5 meter. Nah, seperti itu partisipasinya. Jadi, di situ juga ada edukasi. Jadi, pendidikan untuk orang tua wali dari sekolah Sabtu Minggu ini kebanyakan sifatnya kultural, dengan interaksi langsung, dengan bareng-bareng membuat apa, kegiatan apa. Nah, kalau sekarang, bulan puasa ini misal, kita akan tarik orang-orang tuanya ini untuk kumpul buka bersama, ya ada yang fakir miskin terima santunan, yang tidak ya tidak, itu juga untuk bagian pendidikan, untuk sadar tidak semua orang itu layak terima bantuan, itu sudah kita mulai canangkan, karena banyak di sini juga orang yang tidak miskin itu kalau ada bantuan untuk fakir miskin itu juga merasa jadi miskin, tapi kalau disebut miskin marah-marah gitu kan sering gitu.
itu juga bagian dari pendidikan yang kita tegakkan seperti itu. Ya, kalau nanti anak petani di sini lalu mengajar, itu juga sudah sering kita usahakan, termasuk yang Adit dan teman-teman lakukan itu, seorang anak yang sudah ngajar ikut terlibat di sekolah Samin di sini 2 tahun itu sudah praktik mulai mengajar, ngajari teman-temannya. Dan itu sudah sering kita lakukan. Dan kalau para petaninya yang kita bina, ada 12 petani ini juga sekaligus menjadi tenaga pendidik untuk ngajak menanam kelor. Jadi pengurus di desa ini tidak semuanya melakukan. Karena kalau kita ambil alih ke pengurus semua, ini masyarakat nggak akan maju-maju. Sehingga setiap petani ini, yang 12 ini kita setting untuk mereka memiliki kemampuan mempengaruhi orang, mempengaruhi nanam kelor, mempengaruhi mereka untuk mengajak anak-anaknya harus tertib. Setiap satu minggu ada itu kakak-kakak mahasiswa datang, ya mereka harus ikut serta kegiatan dan seterusnya. Seperti itu. Nanti kalau kurang dilanjut. Cukup, terima kasih infonya. Oke. Terus yang tadi siapa, paman siapa itu? Paman Lucy. Paman Lucy, ya. NTT ya. Itu Anda kok pinter sekali ya. Saya pikir itu jangan-jangan Anda kayak orang bupati gitu, membuat roadmap program gitu. Jangan terlalu banyak-banyak itu, paman. Programnya terlalu berat itu. Kayak bupati punya anggaran 300 miliar per tahun itu. Nanti rontok kita. Skala saya paham itu maksudnya, ada kelemahan di mana sumber daya manusia penggerak ini menentukan. Dan kalau UDESA kebetulan banyak sekali keterlibatannya, sehingga saya sih tidak itu menjadikan problem ya. Bahkan tenaga pengajar ini bukannya tidak banyak, banyak, tapi hanya kalau problemnya di Adit itu pengaturan saja, jadwalnya kok sering nggak nyambung, sehingga kapan waktu itu berlebih, kapan waktu kurang. Nah, itu sudah problem manajemen saja. Tapi kalau benar-benar kurang SDM, sumber daya manusia, saya pikir itu tadi kan masalahnya terstruktur ya. Itu menarik sekali kalau nanti kita diskusi khusus, sehingga saya secara pribadi bisa membantu Anda di dalam hal yang mungkin. Misal apa nanti, pengelolaan bacaan, atau ada, ini soal wirausaha kan juga nggak gampang. Harus kita bicarakan dulu, skala prioritasnya di mana, mau ambil satu anak dulu atau masal dulu, nanti baru terjadi seleksi alam untuk dikapitalisasi, ditransformasi menjadi model yang kemudian menginspirasi orang untuk seperti itu. Misal kita punya pengalaman kelor, kalau di Adonara kan udah banyak kelor ya, nggak usah dianjurin. Kalau di sana programnya nebang kelor ya, bukan tanam kelor ya. Nah, bisa juga kerjasama nanti pengolahan kelor. Kita juga butuh kekurangan loh kelor. Nah, ini pentingnya kita bertemu kan begitu. Nanti soal literasi itu ada baiknya kita diskusi sesi khusus, karena saya prinsipnya di dalam melakukan kegiatan organisasi tidak top down, tidak bisa ini program literasi harus begini, bukunya ini, kalau nggak ada yang ngajar gimana? Kita bicarakan dulu, nanti setahap demi setahap kita mulai kegiatan, dan kita forum ini memang ditujukan untuk memungkinkan kita lebih komunikasi, lebih intensif dan spesifik. Karena tadi ada yang ingin literasi, ada yang pengen kelor saja, ada yang kepengen bantuan buku saja. Kita bisa bersinergi di UDESA dengan komunikasi lebih lanjut. Gitu, Paman Lucy. Izin, Pak. Ya. Izin menyampaikan sedikit. Ya, boleh. Terima kasih. Jadi terkait dengan beberapa pembelajaran yang tadi disampaikan, ide ini muncul berdasarkan kebetulan kami ada beberapa guru yang cukup prihatin dengan kondisi siswa, sehingga kami pertama bangun pondok baca. Nah, siswa ini kami belajarkan di pondok baca. Setelah itu kami coba untuk melihat kondisi sosial kemasyarakatan, ekonomi keluarga, dan potensi yang ada di desa yang tidak diberdayakan. Sehingga muncullah lembaga yang kami dirikan dengan nama Lampu, Lemahala Peduli Umat nama lembaganya. Wah, keren. Iya, dia bergerak seperti sebuah sistem gitu loh, Pak. Iya. Setelah dari sekolah kami tugaskan,
Terus kebetulan kami juga ada buka kelompok tafis, sehingga siswa dari sekolah ke tafis, terus ada kegiatan life skill-nya di perkebunan itu. Ya, ya. Dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal gimana cara ngelolanya. Oke, saya mau tanya, itu Anda bersama dengan berapa ratus orang atau ribu orang di situ di dalam kegiatan itu? Kami kebetulan ada 24, jadi alhamdulillah kami malam ini juga berkumpul, yang punya dibagi dalam penanggung jawab programnya masing-masing. Oh ya ya ya. Ini okay. Ini base camp kami, Pak. Kebetulan saya berada di base campnya kami di pondok base camp. Sehingga ini ada pondok bacanya, buku-bukunya juga ada, insya Allah. Wah, itu banyak kitab juga. Iya, buku-buku banyak. Dan ada juga kelompok yang sementara berdiskusi nih, Pak. Wah, itu sudah maju gitu. Terus apa problemnya, Kakak? Problemnya adalah bagaimana, seperti kami buka di sektor pertanian, Pak. Oke. Okay. Gimana cara mengelola sebagai petani yang bagus itu kayak gimana, mulai dari proses menanamnya sampai pada pemasaran, terus bagaimana ngedampingi petani. Nah, ini kami agak sedikit problem. Oke, bahkan kita akan diskusikan itu lebih lanjut, mau tani apa dan di situ udah apa. Kalau sudah ada kelor itu, saya pikir orang Adonara itu nggak usah program tanam kelor, programnya tebang kelor gitu kan, karena udah banyak kan di situ. Ngapain bu? Jadi gini, kalau ngikuti Odesa itu jangan diikuti semuanya. Misal di situ sudah banyak pohon kelor, ngapain budidaya kelor? Mending tebang kelor terus dijual. Pengolahannya kita bisa belajar bareng. Itu adit itu bisa gitu. Siap. Nah, tapi begini, saya melihat itu belum terintegrasi ya. Ini sekilas ya, dugaan saya. Belum terintegrasi antara literasi dengan pertaniannya, belum ya? Ya, terkait literasi, kami juga pernah melakukan pendampingan pada anak-anak terkait dengan menulis. Dan alhamdulillah beberapa kali, bahkan di guru-guru pun kami pernah melakukan pendampingan penulisan karya tulis ilmiah. Ada dua buku yang sudah kami hasilkan di pondok baca ini. Jadi anak-anak juga lagi sementara mendorong untuk menulis. Memang ada keterbatasan juga sih. Ada komunitas yang lebih besar yang sering kami pakai, yaitu Agupena, cuman pendampingnya juga tidak begitu optimal, sehingga secara alami saja teman-teman untuk belajar menulis, sehingga insya Allah dengan forum ini, silaturahim kita malam ini, insya Allah kita lebih sinergi ke depannya, berbenah untuk lebih baik. Mungkin begitu, Pak. Oh iya, sip. Keren, nanti kita lanjut, itu ada informasi dari admin namanya Indah, itu yang nanti komunikasi ke Indah, itu ada nomor WhatsApp-nya dulu. Di situ nanti kita bisa zoom-zooman forum terbatas untuk kasus. Malah saya ingin mengundang Anda, kalau itu sudah komunitasnya bagus, zoom aja minggu depan, kita koneksikan programnya gitu loh. Siap, Komandan. Nanti minta nomor WA-nya. Ya, ya, boleh. Nomor rekening juga boleh. Masya Allah. Edit. Ya, informasinya untuk teman-teman, untuk yang ada kaitannya dengan komunikasi dengan Odesa, itu bisa menghubungi kontak di 0821-1720-4059, atau yang tadi teman-teman mendaftar untuk link ini, itu call center lah istilahnya untuk kegiatan di Odesa seperti itu. Mungkin ya gitu Pak Manusi, Bapak. Terima kasih. Masih ada pertanyaan, Bapak Is? Masih ada pertanyaan dari yang raise hand itu? Sebentar. Sama Marinus. Siapa? Sebentar. Ekowati ya? Iya, Pak. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak. Dalam bidang pertanian, untuk menanam di pekarangan rumah, kami sudah melaksanakan dan sudah membentuk kelompok wanita tani. Nah, tetapi kami mempunyai misi bahwa
hijrah Pak dari pupuk kimia ke organik. Kami punya misi seperti itu. Dan alhamdulillah kami sudah bisa menghimpun 20 anak muda dan kita sudah mulai produksi pupuk organik yang bahan bakunya dari kelapa muda. Kebetulan maaf memotong Ibu, lokasinya di mana Bu? Biar kebayang saya. Batam, Pak. Batam, Pak. Batamnya ya. Di mana? Saya di Tanjung Piayu. Oke, oke. Karena dulu ada orang Batam ke sini juga pemberdayaan. Ya, saya di pinggiran, Pak. Nah, jadi kami sudah memproduksi pupuk organik itu, tetap kami juga sudah mempackingnya. Tetapi kendalanya bahwa kami belum uji lab, Pak. Nah, kami sudah pernah menghadap kepada beberapa pejabat untuk menawarkan pupuk itu. Mereka mengatakan, mana uji labnya? Begitu. Sedangkan kami kesulitan. Kami harus uji lab kemana, gitu, Pak. Nah, dengan membuat pupuk organik itu, Pak, misi kami, kami akan membagikan ke petani, kemudian menyuruh mencoba, ayo mulai hijrah ke pupuk organik gitu Pak. Itu jadi mohon ini apa solusinya, pandangannya itu kami harus menguji pupuk organik kami itu kemana gitu supaya kami juga bisa memproduksi lanjut, kemudian kami bisa pemasarannya juga lebih diterima gitu Pak, karena kita sudah punya komposisi yang sudah dicek gitu Pak. Jadi seperti itu. Itu saja Pak mungkin dari kami. Terima kasih. Saya langsung jawab tapi bukan saya lebih baik jawabnya. Ini ada tolong Pak Basuki ada ya aktif. Mas Bas, tolong ini ada pertanyaan yang ini dijawab. Khusus masalah pupuk ini. Halo? Pak Basuki? Ini pengurus Odesa juga Pak Basuki itu salah satu pembina Yayasan Odesa yang urusannya ya terkait dengan Ibu yang pertanyaan dia pendamping ekonomi tani. Beliau kerja di Institut ITB. ITB itu Institut Tani Bandung. Bukan Institut Teknologi Bandung. Nah, sering ya, itu masalah pupuk seperti itu. Jadi saya pikir Pak Basuki saya yang menjawab. Silakan Mas Bas. Ya, terima kasih Bu. Kalau di Batam mungkin ada di Skovindo ya Bu, kalau memang diperlukan. Itu mungkin bisa tanya. Itu Skovindo, karena biasanya yang untuk testing segala macam itu Skovindo. Termasuk kan di Batam itu kan biasanya untuk ekspor dan sebagainya itu yang pengawasnya adalah Skovindo. Dan Skovindo itu punya lab yang cukup bagus untuk melakukan hal-hal semacam itu. Jadi kami ke Skovindo ya Pak ya? Iya, dicoba aja di Skovindo. Pasti ada di Batam ada itu. Nah, nanti dari Skovindo di sana atau mungkin di browsing Skovindo Batam akan menguji pupuk organik ini, ya nggak masalah. Nah, kalau boleh tahu pupuk organiknya asalnya dari mana, Bu? Pupuk organik itu kami membuat bahan bakunya dari air kelapa muda, Pak. Hanya air kelapa muda saja? Tidak, air kelapa muda kami campur dengan molase dan M21. Nah, kemudian juga kulit bawang, kemudian sabut kelapa gitu Pak. Ya, jadi gini, seperti yang kami lakukan kalau di Odesa ini, kita kembangkan pengetahuan. Jadi termasuk tadi yang literasi tadi pentingnya adalah kita bisa melakukan tadi pembuatan-pembuatan tadi itu. Jadi sebenarnya kita juga sudah lakukan kalau kita pakai model ekoenzim Bu. Jadi ya apapun lah sebenarnya yang di sekitar situ yang bisa dilakukan banyak, bukan hanya kelapa. Tapi misal katakanlah buah-buah, jadi buah bekas, kulit buah bekas. Jadi kalau kita punya makanan yang kemudian misal katakanlah apa ya, misal ya nanas dan sebagainya, itu kulitnya saja atau jeruk, kulitnya bisa dikumpulkan, itu bisa ditreatment menjadi pupuk. Itu satu. Itu kedua, pisang segala macam. Nah ada itu sebenarnya pelajaran untuk pengembangan yang namanya ekoenzim. Jadi itu juga sebenarnya bisa dikumpulkan dari tanda kutip dari sampah ya, bukan sampah dalam arti yang dia belum busuk. Ada nanti juga teknologi-teknologi yang lain, ya misal kayak jadam dan sebagainya itu. Tapi misal katakanlah untuk ekoenzim aja udah cukup itu. Itu kita dengan ekoenzim itu
satu ekoenzim itu misal memang dia butuh waktu 3 bulan untuk membuat, tapi itu cukup yeah. efektif. Jadi kita yeah, juga kan. sudah lakukan model semacam itu. Jadi, nah, karena pupuk itu setiap tanaman itu butuh yang namanya kandungan natrium apa N nitrogen fosfat sama kalium. Yeah. Nah, ini semua yeah, bisa diambil dari sekitar kita. Tapi kalau yang fosfat itu khusus untuk biasanya yang banyak dari pisang, kulit pisang. Nah, nanti itu settingnya beda-beda, Bu. Ininya. Jadi nanti misal katakanlah kalau kita lebih banyak untuk buah, pembuahan gitu. Nah, itu P-nya yang lebih dominan. Tapi nanti kalau untuk daun segala macam yang lebih dominan adalah N-nya. Nah, itu beda-beda ya. Gitu. Iya. Untuk ekoenzim kita juga sudah membuatnya, Pak. Jadi mungkin kami juga harus lebih banyak lagi belajar gitu, Pak, untuk masalah pupuk ini. Kenapa kami menggunakan air kelapa muda, Pak? Karena di Batam itu ada sebuah pabrik kelapa. Dia itu membuat seperti kopra gitu, Pak. Ya, jadinya ya. Airnya itu terbuang gitu. Jadi kami dengan anggota 20 orang ini, kami bermusyawarah, kami kumpulkan air kelapa muda, air kelapa yang dari pabrik itu, Pak. Seperti itu. Itu bagus. Bahkan sebenarnya kalau mama ada nanti bisa dicek di misalnya nanti apa di Scovindo. Kalau mama air kelapanya tadi itu bakterinya tidak terlalu tinggi masih yang diambil, itu sebenarnya kalau mau bisa dibikin minyak juga, minyak goreng VCO. Ya kan, minyak kan sebelum kan sekarang kita rame nih minyak goreng. Karena CPO, crude palm oil. Yeah. Aslinya itu sebenarnya minyak goreng itu awalnya dari VCO, virgin coconut oil. Gitu. Iya, Pak. Nah, sebenarnya itulah sebenarnya kan hampir di semua pantai kita kan ada yang namanya kelapa kan? Dan kelapa muda. Iya, betul. Nah, itu jadi kebanyakan orang bikin jadi hanya santan saja. Tapi sebenarnya kalau kita lanjutkan dari pembuatan santan tadi itu bisa kita ekstrak menjadi minyak. Minyak goreng maksudnya. Dan itu jauh baik. Lebih bagus. Jauh lebih bagus daripada CPO. Gitu. Baik, Pak. Mungkin kami harus lebih banyak lagi harus belajar nih, Pak, kami untuk memproduksinya itu, ya. 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 Baik, jadi Pak. Itu sebenarnya produksi pengetahuan itu yang kita lakukan di Odesa. Karena apa? Dengan kita mempunyai pengetahuan, kita bisa melihat potensi-potensi sekitar kita. Iya, iya. Sebenarnya di Indonesia ini sangat kaya sekali. Kita itu kaya, kita negara yang makanya dibilang surga itu ya di Indonesia. Karena kita bisa punya semua hal. Nah, hanya yang kita kurang adalah pengetahuan. Nah, itulah kenapa di Odesa kita gerakkan literasi. Gitu. Iya, Pak. Karena apa? Karena dengan kita gerakkan literasi tadi itu, pengetahuan-pengetahuan tadi yang dari luar dalam arti dari luar negeri ya, dari FAO, dari yang lain-lain, itu semua ada sebenarnya. Nah, ini yang kemudian pelan-pelan sebenarnya kita mau mendiseminasikan atau mensosialisasikan yang namanya teknologi. Karena problem di Indonesia itu sebenarnya problem pengetahuan. Begitu kita punya pengetahuan tadi, ya, tadi seperti kayak tadi, Bu bisa katakanlah punya air kelapa, waduh, sisa air kelapa. Saya kalau hanya sekedar buat buat pupuk, mungkin akan sangat sayang. Itu pentingnya dicek di laboratorium memang. Misal katakanlah bakterinya yang waktu diambil tadi masih sedikit, nggak terlalu banyak. Sebenarnya itu bisa digunakan sebagai itu tadi minyak gitu. Nah, misal bahkan sebenarnya kalau minyaknya tadi sudah tanda kutip agak sedikit busuk, itu masih bisa digunakan juga untuk hal yang lain. Misal buat sabun. Iya, Pak. Jadi makanya kenapa lambangnya pramuka itu adalah kelapa? Karena apa? Dari kelapa itu banyak sekali, itu boleh dibilang zero waste, tidak ada yang terbuang. Kalaupun ada yang terbuang, dikembalikan lagi ke alam. Nah, itulah sebenarnya. Ini juga yang kita terapkan pelan-pelan di Odesa dengan keterbatasan yang ada ya. Nah, makanya kami senang sekali kalau mama ada dari banyak tempat itu dan bisa dipraktekkan, bisa di ini, dan pengetahuan-pengetahuan itu ada semua. Insya Allah ada, dan kita memang sedang kumpulkan semua pengetahuan dari seluruh dunia. Karena ya kita bisa belajar dari satu dan yang lain, dan kemudian
ya jangan sampai kita istilahnya ada peribahasa walaupun sudah terjadi ayam mati di lumbung padi gitu. Ya kan? Kita ya, mati di tempat yang kita sangat kaya yang orang lain tidak punya. Nah, itu ya. Itu sebenarnya baik. Nah, gap-nya di mana? Di pengetahuan. Gitu ya, kira-kira. Iya, ya, Pak. Sepertinya... Insya Allah kami harus banyak belajar lagi. Baik, Pak, satu lagi boleh pertanyaannya tentang kelor, Pak. Ke siapa? Kenapa Bu kelor, Bu? Oh, gini. Kami sudah menanam kelor walaupun hanya beberapa pohon. Kemudian kami sudah pernah membuat teh tapi nggak jadi, Pak. Dia daunnya jadi daunnya itu tidak hijau segar, tetapi dia kayak coklat gitu, Pak. Nah, mungkin waktu dipanaskan, waktu diambil, kena panas, dikeringkan itu jangan kena matahari langsung, Bu. Karena matahari itu ada sinar UV yang merusak kadar itu tadi. Makanya kalau dikeringkan, istilahnya kita bilang kering layu yang tidak kena sinar matahari langsung. Oh, jadi mengeringkannya harus pakai apa, Pak? Pakai dia yang biasa aja di rumah. Jadi dia dikeringkan biasa saja. Memang agak butuh waktu lama, tapi itu yang paling bagus. Oh, dia tetapi tidak boleh kena matahari ya, Pak ya. Tidak boleh terkena matahari secara langsung. Nah, itu contohnya Pak Faiz sampaikan. Itu yang tidak terkena matahari langsung. Gitu. Baik, baik. Ini hijau, okay, Bu, Pak. Bagus. Gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti kami insya Allah coba lagi, Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak, Pak, masukannya, ilmunya. Mudah-mudahan kami bisa diskusi lebih lanjut lagi ya, Pak, ya. Ya. Ini baik. Kelor NTT itu kelor kayak gini nih, Pak. Ah, itu NTT. Iya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bas. Sebelum ke tadi ya, Pak Pemandusi sama yang juga resen lagi, saya berikan kesempatan kepada Marinus dari NTT. Ada? Oh, oke, okay, silakan. Abang dari Marinus untuk menyampaikan pertanyaannya. Suaranya mohon maaf diaktifkan. Ya baik, selamat malam buat semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya perkenalkan nama saya Marinus Yadinar, saya dari Papua. Oh, dari Papua. Siap. Dari Kabupaten Supiori, Desa Pueri. Ini yang saya bersyukur karena materi ini cukup bagus yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian saya mahasiswa dari Universitas Cendrawasih. Saya kan berpikir bahwa kalau saya selesai kuliah ini, apa yang saya harus buat? Selain cari pekerjaan seperti PNS, mungkin saya harus buat komunitas. Saya ingin membuat komunitas yang, mungkin saya minta solusi dari bapak mereka. Ya, solusinya cuma satu saja. Untuk pertanyaannya, bagaimana solusi untuk membuat komunitas Taman Baca? Komunitas Taman Baca ini kan saya fokuskan untuk anak-anak saja. Anak-anak ini pasti membutuhkan tenaga dan mungkin saya minta solusi dari Bapak Faiz. Mungkin saya terima kasih. Bentar, jangan pergi. Saya mau tanya dulu. Iya. Umur Marinus berapa sekarang? 22, Bapak. Wah, 22. Itu Adit umurmu berapa, Adit? Gak jauh beda, Pak. Gak jauh beda. Kuliahnya di mana? Di Universitas Cendrawasih, Bapak. Jayapura. Terus itu taman literasinya di mana, taman bacanya? Di Kabupaten Supiori, Bapak. Jauh itu dari tempat kuliah? Iya, kalau kapal dari Jayapura ke Biak satu hari, Bapak. Oh gitu. Nah, itu masih bolak-balik bisa ngurusnya. Teknisnya aja. Ngurusnya, Bapak, setelah kuliah. Oh, nanti setengah kuliah. Iya. Kalau setengah kuliah yakin mau balik ke kampung itu dan mau mendirikan taman bacaan? Siap, Bapak. Balik, Bapak. Oh, yakin, ya. Jangan-jangan kita kasih tip gini-gini, tapi nanti kamu merantau kemana gitu loh. Tidak, jadi... Bapak. Saya lagi ikatan juga di kampung. Gini. Oke, yakin, ya. Kalau yakin itu satu, bagus. Tapi ya, setelah kuliah ini kan, kalau kita sadar bahwa ilmu pengetahuan itu makin kita dapatkan makin kurang, ya harus belajar. Dan sekarang kan enaknya sudah ada internet kayak gitu. Jadi kita bisa... Ya. Komunikasi ya, nanti soal buku, soal apa bisa dikomunikasikan juga.
Saya sih, misal saya selalu optimis saja, teman-teman yang butuh buku di mana itu, Odesa bisa bantu. Saya langsung percaya diri untuk bisa membantu, misal ada kebutuhan buku apa-apa itu. Tapi dengan cara, dengan proses yang seperti yang selama ini kita lakukan, misal sama-sama, tolong dong kirim tulisan kegiatan Anda ke kami, kami akan bantu mengolah, kami punya website, kami punya sekian banyak pengurus untuk saling membantu. Nanti bahkan yang di Jayapura ada punya buku bekas, tapi masih bagus, itu nggak digunakan, dikirim ke situ. Sebab kalau saya punya buku satu mobil, terus ini akan ada problem ini. Saya ikhlas lah, kirim ke Papua, tapi ongkos kirimnya kan juga mengerikan. Nah, problem-problem teknis ya, dan kalau semua yang minta dikasih kan juga nanti problem ya. Tapi maksud saya membuka jaringan komunikasi seperti ini, saya ingin membuat satu jembatan nanti. Nah, itu satu yang penting kan, itu nanti kalau lulus kuliah ya. Iya, Agustus Bapak. Nah, lulus kuliah ngurus masyarakat. Ini kan program rencana. Siap. Yang paling pokok luluskan dulu kuliahnya, itu satu. Yang kedua, siap, Bapak. Kamu harus punya banyak teman. Itu satu, dan cari banyak, Bapak. Banyak dieksplorasi, cari teman yang sevisi, karena nanti bisa jadi teman-teman Anda yang banyak ini tidak semua sepakat dengan literasi. Ada juga yang sepakat tapi hanya ngikuti saja, mikir juga nggak mau. Tapi dimanapun kamu pergi, dia akan ngikut. Ya, itu gunakan, manfaatin. Tapi tetap harus nyari orang yang berpikir, nah, kalau seperti Odesa itu begini, pertanian. Nggak ada pengurus Odesa itu yang ngerti pertanian, satu pun nggak ada. Tapi pertaniannya bisa jalan. Karena ada ahlinya. Ahlinya siapa ya? Itu petani. Sediakan bibit. Kerjasama lintas sektoral itu penting. Jadi nanti pesan saya, belajarlah memimpin. Karena itu lebih penting. Ya. Tidak harus pemimpin itu harus pinter segalanya. Literasi, terus harus, apalagi saya itu gerakin anak-anak untuk belajar. Saya itu nggak ngerti bacaan anak yang baik. Satu pun enggak. Tapi kan jalan. Karena Adit seorang guru. Yang lain ada ahli pedagogi anak. Ya itu yang didorong. Gitu. Jadi, belajarlah ya, pemimpin nanti kalau kamu ke desamu. Nanti siapa Marinus ya. Berhubungan dengan itu Adit ya, komunikasi terus ya, siapa, siapa. Nanti siapa. Kamu bisa masuk di grup kelompok Samin Sabtu dan Minggu, siapa nah, sudah Pak. Berdiskusi, saling komunikasi, sesekali kita kirim buku ke Papua juga nggak masalah, sesekali loh, jangan berkali-kali karena ongkosnya tinggi. Siap. Terima kasih Tuhan berkati Bapak. Shalom. Oke, terima kasih Abang Marinus dari Papua. Seperti itu ya, Bang ya. Oke. Siap. Saya berikan prioritas pertanyaan kepada Laode Abdul Wahid. Nanti setelah Laode, apabila Pak Manusi sama Al Afandi ada yang disampaikan, silakan dilanjutkan seperti itu ya. Silakan. Laode Abdul Wahid untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Saya Laode Abdul Wahid dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Saya sudah lama mengikuti jejak kegiatan dari Odesa Indonesia, dan saya melihat sangat positif sekali. Jadinya saya sempat tertarik ingin bergabung di Odesa, namun mungkin karena wilayah mungkin yang sangat jauh dari pusat kegiatan Odesa, jadi saya inisiatif untuk bergerak sendiri di sini. Sejauh ini, saya ini sebenarnya pegiat literasi. Dan sekarang sudah bergiat di desa. Namun, di sini saya bergerak sendiri. Jadi, saya agak kewalahan dalam melakukan kegiatan. Di sini juga, karena wilayah saya itu mayoritas penduduknya adalah petani, jadi saya berkesimpulan literasi yang cocok itu untuk di daerah saya adalah literasi yang fokus ke pertanian. Jadi di sini saya ingin tanyakan kira-kira kiat-kiat apa yang cocok untuk saya, karena di sini hanya bergerak sendiri, jadi saya kewalahan begitu.
Begitu, Ming. Terima kasih. Oke, ini tips singkat berbagi pengalaman. Tidak selalu benar salah, tapi apa? Satu, prinsipnya pergerakannya tidak boleh sendiri dong. Karena ini urusan kemasyarakatan. Jadi bangun dulu ikatan-ikatan sosial yang kuat. Cari teman-teman Anda yang sevisi dan segagasan. Itu pokok. Sebab banyak sekali pengalaman berorganisasi, dan ini saya menangani beberapa teman-teman aktivis muda di mahasiswa, itu rata-rata stres di dalam organisasi karena hasratnya tinggi, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan orang-orang sekitarnya. Termasuk sering jadi problem adalah tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya, tidak disetujui oleh orang tuanya, atau kalau yang sudah berusia tinggi itu suaminya kepengen aktivitas sosial, istrinya enggak cocok, jadi enggak masalah. Ini perspektif pertama yang harus diletakkan, mau tidak mau, buatlah lingkaran yang solid dulu. Mau tidak mau, karena itu secara psikologi nanti akan membuat kita enak bekerja, bergaul, melakukan tindakan-tindakan keorganisasional itu kalau dimengerti dan dipahami oleh orang-orang sekitarnya. Karena itu, dan ukuran yang paling pokok adalah lingkaran yang terdekat, mulai dari keluarga dan RT RW sekitar, itu yang bisa digerakkan. Jangan sampai kita bisa menggerakkan di tempat jauh, tapi lingkungan kita sendiri tidak bisa. Itu prinsip dasar kepemimpinan yang penting menurut saya. Yang kedua, kalau kita memaksakan diri menggerakkan sesuatu langsung ke basis, ke orang yang diberdayakan, entah itu anak-anak atau petani, itu lakukan saja, tapi itu dibatasi. Begini, jadi misal mendampingi anak-anak 5-6 orang, ya sudah, ngajar sendiri, cari buku sendiri, bikin modul sendiri. Apakah ini benar? Bisa jadi benar. Nikmati, lakukan terus-menerus, nanti suatu waktu kalau itu sudah mencapai ada hal yang berguna dampaknya di masyarakat, juga sering terjadi kok, nanti baru orang berdatangan. Seperti Yayasan Odesa, dulu lingkarannya kecil. Sekarang banyak sekali yang masuk terus, entah berkontribusi secara parsial hanya hari itu juga, atau 1 bulan, atau 3 bulan, bahkan 6 bulan ya mahasiswa. Sekarang pengabdian sosialnya di sini. Nah, itu akan membentuk sendiri. Jadi kalau pertanyaannya sangat mendasar seperti itu, coba sekarang masuk ke tahapan pengorganisasian dengan orang-orang terdekat dulu. Nanti soal komunitasnya apa, itu kan hanya merek ya. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Itu enggak terlalu penting. Seperti di Odesa itu pembina yayasan itu bukan berarti hanya rapat kerjanya, tapi turun ke bawah ikut mengorganisir petani, ikut mencarikan beras, ikut mencarikan pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk pengabdian, melayani. Bukan mencari status sosial, bukan apalagi mencari keuntungan. Kita budidaya kelor harus jadi wirausaha, betul. Tapi wirausahanya siapa? Wirausahanya petani, bukan wirausahanya pengurus. Nah, kurang lebih spiritnya seperti itu. Jadi jawabannya umum saja ya, karena ini memang ayo kita bertukar pengalaman di dalam cara membangun komunitas. Nah, jawaban saya untuk secara singkat malam ini seperti itu dulu. Nanti kalau mau komunikasi lebih lanjut bisa kita lanjut di lain waktu. Gitu, Dit. Terima kasih jawabannya, Pak. Jadi begini, Pak. Di sini kan rata-rata petani, dan saya juga mungkin karena melihat kondisi itu, jadi saya langsung nimbrung jadi petani. Jadi petani di sini, saya ingin membuktikan bahwasannya dengan bertani itu dan memanfaatkan pengetahuan bahwa hasilnya seperti ini. Alhamdulillah sekarang ini sudah berlangsung 1 tahun saya melakukan budidaya tanaman jambu kristal dan jambu madu. Sekarang sudah mulai ada anu. Jadi saya ingin membuktikan di masyarakat. Sebelumnya juga sebenarnya ada anggota-anggota yang ikut bergabung, namun mereka itu tidak bertahan. Begitu, Pak. Oh ya. Nah, itu proses seleksi alam. Saya pikirkan di Yayasan Odesa sendiri dari sekian puluh orang yang sering ke sini sekarang sudah enggak kelihatan, juga biasa saja. Kita tidak bisa menarget orang itu untuk sepakat seutuhnya dengan kita. Mungkin
bahkan waktunya, kalau kita mau 100 tahun, tapi orang hanya mampu 1 bulan atau 1 minggu, kan itu hukum alam yang bekerja. Kita inginkan orang ini bertindak seperti yang kita lakukan, paling satu itemnya, bukan mereka menolak, tapi mungkin karena kesempatan, waktu, dan orientasi, termasuk problem di masing-masing individu ini kan berbeda-beda. Saya juga tidak bisa menyamaratakan pengurus ini harus semua mampu seperti saya melakukan, kan tidak. Atau saya juga tidak bisa mampu seperti yang lakukan oleh pengurus lain, misal Pak Anton, Pak Budiana, itu memiliki kelebihan sendiri. Saya memiliki kelemahan, tapi kelemahan saya tutupi dengan cara mengambil peran yang lain. Kurang lebih begitu. Jadi itu kalau saya pikir Anda sudah melakukan rumus yang kedua yang tadi saya sebut, Anda lakukan intensif, masif, dan sekarang sudah mengikuti. Nah, yang tidak mengikuti, udah nggak usah dipikirkan. Anda bikin produk inovasi, gerakan lagi satu, mungkin yang tidak setuju itu nanti akan balik karena apa. Tapi saya pikir fokuslah mencapai prestasi yang lain. Itu kalau Anda sudah diikuti beberapa belas orang, yakinlah itu yang serupa dengan 11 orang ini yang patut lebih dipikir, yang belum terkoneksi dengan Anda, entah di luar desa Anda atau apa, nanti akan terjadi. Nah, mungkin begini, coba lakukan tindakan memberikan informasi, menulis di website atau apa, karena orang itu nggak mau itu kadang-kadang masalahnya nggak tahu saja kok. Kalau informasi masuk, sama, nanti akan terjadi timbul interaksi. Dari interaksi akan terjadi koneksi terus, penyatuan itu akan terjadi. Ini rumus saja ya organisasinya. Siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Oke, nanti kita lanjut. Yang lain, Dit. Bentar, Pak. Oke, sekarang kita beralih, Pak, ke kolom chat. Ada dua pertanyaan. Tadi yang paling pertama itu pertanyaan dari, sebentar saya cek dulu. Dari Herson, pertanyaannya apakah pemerintah memfasilitasi para petani untuk penjualan hasil pertanian, baik secara offline maupun online? Itu dari Herson. Pertanyaan kedua sekalian saya sampaikan, itu dari Sumantri. Di desa saya, anak-anak mulai dari SD, SMP, dan SMA, serta para pemuda rata-rata mengisi waktu dengan bermain game slot dan sebagainya. Saya tuh pengen buat suatu aktivitas dapat mengubah kebiasaan di desa saya. Mohon triknya, dan kira-kira komunitas apa yang cocok dengan lingkungan seperti desa saya. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Oke. Dit, pertanyaan yang pertama soal apa? Apakah pemerintah memfasilitasi? Aduh, memfasilitasi para petani, penjualan petani, enggak biasanya. Ya, kalau di pemerintahan, pemerintah itu kan mulai dari desa sampai kementerian ya. Di desa situ ada enggak? Misal pemerintahan desa memberikan fasilitas untuk penjualan, membuka lapak. Tapi begini, secara umum biasanya pemerintah itu enggak. Kalau punya program juga enggak nyambung dengan petani. Ada program pertanian, tapi untuk petani mana nggak nyambung gitu kan. Jadi saya setengahnya kurang paham dengan arah pertanyaan ini, tapi sejauh ini pemerintah itu kurang nyambung dengan kepentingan-kepentingan atau problem yang ada di perdesaan. Itulah kenapa banyak sekali petani yang mestinya hanya programnya penjualan susah dijual. Saya pikir kita di gerakan sipil, komunitas seperti ini, coba inisiatif dengan problem yang ada ini dipecahkan bersama di lokal masing-masing. Terus nanti kalau nggak ada memfasilitasi penjualan, ya kita harus reka-reka kreatif. Karena kewirausahaan itu menurut saya harus tumbuh dari 0, 1, 2, 3 menjadi besar. Jangan seperti pemerintah, dana dulu nanti habis diserap nggak ada kelanjutannya. Itu yang terjadi. Jadi di gerakan sipil seperti Odesa atau Anda yang bergerak ini, mulailah dari yang kecil untuk selalu mengembang dan tidak usah terlalu berharap dengan pihak eksternal harus seperti ini. Kita bangun kekuatan dengan setahap demi setahap dengan yang ada, melibatkan
lingkungan 2, 3, 4, 5 orang yang ada itu. Itu lebih menantang nantinya. Terus soal problem anak desa, anak kecil ini sepertinya pertanyaannya untuk Adit ini. Kamu bisa ngasih jawaban nggak, Adit? Tapi Pak Ferry bisa ini memberikan jawaban ini. Problem anak desa itu. Pak Ferry saya panggil ke sini. Ya, kita berikan kesempatan dulu sama Pak Ferry yang mungkin lebih mengenal nih. Sudah berkeliling ke berbagai macam tempat. Tentunya lebih memiliki pengalaman yang lebih lebih jauh seperti itu. Silakan Pak Ferry mungkin. Kakak Ferry akan memberikan jawaban. Biar sama-sama menyampaikan argumentasi. Langsung di-mute dulu. Yang ada di-mute dulu. Ayo Pak Ferry. Pertanyaannya bagaimana mengatasi? Nih coba, coba kita tes ini Pak Guru Ferry. Baca pertanyaan ini, bisa enggak memberi jawaban? Selamat malam Pak. Oke, di desa saya anak-anak mulai dari SD, SMP dan semester muda rata-rata masih waktu dengan bermain games dan sebagainya. Saya ingin selalu ada aktivitas yang dapat mengubah mohon trik apa yang cocok dengan lingkungan seperti ini, desa saya. Oke, ini adalah problem klasik ya, Ibu Sumantri Alam saya. Oh, Pak Sumantri ya? Ya, Pak Sumantri sepertinya. Oke. Itu problem yang klasik yang hampir semua di problem di Indonesia. Semuanya seperti itu. Dan memang jika kita tidak apa namanya tidak mencermati atau tidak bijak dengan keadaan yang sekarang tentang teknologi dan sebagainya, maka kita akan terjebak pada hal kegiatan-kegiatan yang bisa jadi tidak berguna untuk itu. Nah, kita harus memberikan sebuah kebijakan-kebijakan atau misalkan aturan-aturan kepada anak-anak yang sifatnya lebih edukasi untuk mengatasi hal ini. Tetapi setiap orang punya cara, setiap lingkungan punya cara-cara mengatasi itu. Yang paling klasik adalah membuat sebuah kegiatan yang mencoba untuk anak-anak tidak terlalu tergantung pada gadget. Sehingga gadget itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi teman dari mereka, dan sehingga yang terjadi adalah anak-anak menjadi pribadi yang individualis, dan mereka tidak berhubungan langsung dengan lingkungannya itu sendiri. Nah, banyak cara hal yang misalkan tentang misalkan waktu penggunaan gadget yang harus dibatasi, lalu apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak, apa yang mereka harus buka dan mereka jangan buka. Tetapi itulah sekarang bahwa teknologi begitu gencar menyerang kita dari sana-sini. Dan kalau kita tidak bisa memberikan pengertian pada anak-anak, maka bersiap-siaplah anak-anak kita akan lebih tahu dari apa yang kita tidak tahu dan mungkin lebih menjadi sok tahu dari apa yang mereka sebetulnya belum kuasai. Beberapa trik menurut saya bisa banyak dibaca di beberapa media atau Anda bisa googling bagaimana cara mengatasi itu. Karena cara mengatasinya masing-masing harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi menurut saya tinggal dicari saja bagaimana cara mengatasi itu sesuai dengan lingkungan yang Bapak punya dan aturan itu bisa nanti bisa diterapkan pada mereka. Jamnya, waktunya, apa saja yang harus mereka yang bisa mereka lihat dan berikan pengertian pada mereka apa untung dan ruginya menggunakan gadget. Nah, saya garis bawahi bahwa setiap orang punya cara-cara tersendiri untuk melakukan pembatasan pada ketergantungan anak-anak pada gadget. Mungkin begitu, Pak. Ya, silakan. Cukup, Pak Ferry. Ya. Ya, itu dari jawaban tentang berkaitan bagaimana trik and trick dalam menghadapi situasi di mana anak baik di SD, SMP sampai SMA lebih cenderung kepada gadget seperti itu Pak Ferry ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ferry dan juga terima kasih kepada Pak Alam yang sudah Pak Sumantri seperti itu. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya, itu ada Pak Amin Mustofa. Silakan Pak Amin, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya nanti di respon oleh Pak Faiz ataupun Pak Ferry Kustik. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Forum ini saya tertarik dengan Odesa. Jadi ada
Ya. Kenapa mati? Sinyal. Kalau desa ini Mas Pais lagi nih kayaknya. Bukan. Belum tentu. Enggak, itu kenapa putus? Halo, Pak Amin. Halo, masih terhubung. Masuk. Oh, sudah terdengar, Pak. Silakan. Masuk. Putus-putus, Pak. Kameranya di off kan, siapa tahu berat. Ya, ini sudah off kameranya. Halo. Halo. Halo, halo Pak. Ya. Masuk. Masuk, masuk. Oke. Tunggu. Saya ulang. Saya di desa selaku mohon maaf Pak Amin masih putus-putus. Setelah ini saya sudah menjalani profesi ini. Halo, Pantar, suara masuk, nah. Tes. Putus-putus, Pak. Cek-cek. Ya, mohon diulang kembali. Oke. Prinsip gini, saya hari ini menjadi aparatur desa sudah hampir 10 tahun. Kemudian mengalami dinamika reguler, adanya regulasi yang cukup dinamis. Nah, akan tetapi membincang soal kemiskinan, menurut saya ini menjadi hal yang menarik. 10 tahun kami menjadi praktisi di desa, ternyata membahas kemiskinan ini nggak pernah ada ujungnya. Salah satunya terkait dengan regulasi yang menurut saya juga inkonsisten. Kenapa demikian? Regulasi kemiskinan itu bicaranya data. Di sisi lain bicara data, seharusnya datanya rendah, maka kemiskinan dianggap rendah. Akan tetapi ketika perjalanannya itu justru meningkat karena data orang-orang penerima bantuan harus masuk ke data miskin. Jadi yang seharusnya misalnya tadinya data kemiskinan, ya hari ini kemiskinan di desa apakah karena mungkin miskin mentalnya atau juga memang miskin dengan sejatinya, ini juga menjadi persoalan. Kemudian sudah tahu seperti itu, ditambah lagi ketika ada pendataan bantuan, semua harus masuk ke data kemiskinan. Makanya menurut saya bicara kemiskinan di desa, kalau memang polanya masih seperti ini, kok kayak tidak ada ujungnya. Program pengentasan kan hanya sebatas program saja tanpa ada outcome yang jelas. Outputnya jelas, yaitu terlaksananya kegiatan miskinannya semakin tambah. Lah, maksud saya ada enggak sesuatu hal yang kalau bicara data apalagi kebijakan pemerintah saya kira selesai lah Mas ya. Bisa enggak sekarang dengan ide Odesa pola mindset masyarakat agar tidak menjadikan kemiskinan sebagai sebuah komoditas. Ketika ada bantuan, semua mengaku miskin. Tapi ketika apa tidak ada bantuan, sebenarnya juga orangnya biasa-biasa saja. Halo Pak. Putus lagi itu. Terputus, tapi sepertinya sudah dapat dipahami Pak intinya permasalahannya. Silakan bisa dijelaskan saja. Ah, gini, saya Pak Amin, terima kasih pertanyaannya. Ini menarik ya, pertanyaannya mendasar. Tapi mungkin ada lanjutannya, nanti saya jawab itu. Sudah intinya sudah ketemu di mana satu. Masalah kemiskinan negara ini tidak bisa menjawab karena sama juga seperti ekologi, sama yang lain. Ini masih punya problem birokrasi kita itu belum mendesain diri, atau pemerintah itu belum sampai sekarang, belum benar cara mendesain birokrasi ini untuk mengatasi masalah. Yang di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia ini, status negara dunia ketiga itu buruk birokrasi itu karena memang belum ada set bagaimana birokrasi ini didirikan untuk mengatasi masalah. Sehingga yang ada mesin ini, kendaraan ini, ya seperti yang ada sekarang ini, yang penting dijalankan. Jalannya seperti apa,
kebutuhannya apa, targetnya seperti apa, tidak ada. Itu karena kenapa masyarakat kita itu lebih maju, atau kemajuannya itu ditentukan oleh hasrat-hasrat masyarakat sipil, bukan dibantu oleh negara. Dan ya memang seperti itu, kalau kemudian kemiskinan jadi problem tidak teratasi, yang nggak miskin malah dikasih, rakyatnya menurut kepala desa itu adalah bibinya, keponakannya, saudaranya, itu bagian dari oligarki. Bupati juga sama seperti itu. Kita punya pejabat-pejabat itu belum berjiwa kemimpinan yang baik. Itu salah satu ya, di luar mesin birokrasi yang karaten ya menurut saya itu. Karena problem di negara-negara dunia ketiga itu ada tiga masalahnya negara ini. Selagi kita bicara hubungan masyarakat dengan negara, tiga hal yang harus kita perhatikan. Satu, birokrasi. Kedua, birokrasi. Dan ketiga, ya birokrasi. Nah, ini sampai kalau kita terus-terus berharap ke pemerintah, memang akan sangat susah. Kenapa? Saya, kalau pertanyaannya Pak Amin adalah bagaimana Odesa bisa menjadi solusi, dari sisi gagasan, ya bisa. Karena apa? Kami sudah menjalankan ini dan bisa mengubah cara berpikir. Yang pertama, orang miskin itu tidak selalu dipandang miskinnya. Kalaupun dipandang miskinnya, tidak selalu problemnya adalah ekonomi. Karena diselesaikan ekonomi, malah makin miskin. Tapi ternyata karakternya. Karena masalah pergaulannya saja. Orang miskin tidak punya malu, meminta-meminta dan malu. Setelah kita edukasi, tentu bukan dinasehati, dikursusi, bukan. Tapi kita cobalah kasih perspektif yang lain. Kamu itu malu loh kalau minta-minta terus. Nah, karena selama ini nggak pernah dia dibuka. Yang namanya meminta tangan di bawah itu adalah sesuatu yang ya buat mereka baik-baik saja. Pemerintah juga ngasih kok. Dan celakanya kalau pemerintah itu memang cuma membagi tugasnya. Jadi kayak agen, kayak sales gitu loh, bukan pemimpin. Saya sebut. Kadesnya saat pembagian turun juga nggak menjelaskan dengan cara kepemimpinan, malah yang terjadi kan ngambil kadesnya itu, ngambil jatah dengan cara legal atau dengan cara reka-reka. Itu sudah sering lah luas dikatakan seperti ini. Ini kita butuh kepemimpinan. Menjadi pemimpin bukan berarti menjabat sesuatu, tapi bagaimana kita mendorong proses berpikir untuk berubah dengan cara yang benar. Benar dulu itu penting ya, soal nanti meluas lebih cepat, lebih anu itu nomor dua. Nah, saya juga tidak hanya masalah kemiskinan yang ingin kita ubah itu. Mindset di dalam mendudukkan si petani itu sendiri. Bahkan sekarang saya buat semacam slogan, kalau petani itu jangan hanya dipandang dia sebagai tenaga kerjanya, pekerjaannya, terus ditambah lagi nasibnya, lalu kemudian kemiskinannya. Coba pandang dengan cara lain. Sebagai aktor ekologi misalnya. Nah, kita ketika si miskin ini susah dientaskan kemiskinan, tadi dia masih punya waktu, punya kesempatan ya, kemudian berdiskusi dengan kita, kita dorong dia untuk melakukan tindakan ekologis, yaitu menanam, memperbaiki gizi, menghasilkan pangan untuk keluarganya, mengurangi pemborosan, memakan barang-barang impor di pasar itu dengan mengganti dengan sayuran, dengan mengganti kelor, itu kemudian berubah hidupnya. Dan Indonesia mesti dibangun dengan cara-cara yang seperti cara-cara yang paling dasar. Membaca yang benar, terus mendorong perubahan bertahap dengan penuh kesabaran, tidak melompat-lompat, tidak main terabas, itu penting. Karena di situ kalau orang merasakan proses secara baik dan mampu memperbaiki dia secara baik, tidak usah besar-besar, tidak usah menjadi kaya pun, dia bisa bahagia. Karena goalnya adalah nanti dia hidup nyaman, bahagia, dan bebas dari ancaman. Salah satunya ancaman yang paling mengerikan itu adalah takut kalau tahun depan tidak ada penghasilan. Tapi kalau sudah biasa berproses, seperti wirausahawan itu kan mentalnya enak. Santai aja, besok uang juga kembali, yang hilang itu nggak usah dicari-cari. Karena udah terbiasa, teruji untuk seperti itu. Nah, kurang lebih
kita itu ingin mengubah mindset. Dari mindset itu mentalitas juga nanti kita tegakkan untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan di Indonesia memang problemnya di masyarakat seperti ini. Kurang sabaran, kurang serius memproses, dan selalu ingin bergantung. Perubahan itu tiba-tiba mensakralkan negara itu seolah-olah bisa apa-apa. Padahal sekarang itu di tengah globalisasi negara itu sangat sekali alah kecil lah dari lipatan kepentingan. Hanya jadi agen distribusi finansial global. Makanya utangnya banyak itu hanya untuk mendistribusikan utang, nanti nggak bisa bayar utang atau apa-apa, itu urusan lain. Negara itu hanya penyalur, kayak sales, kayak apa, bukan sebagai pemimpin, bukan CEO. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita coba ubah ini, republik ini, negara ini hanya bisa baik, percayalah, kalau sipilnya baik, dan itu harus dimulai. Dan tidak usah merasa kalau masyarakat yang berubah kapan? Enggak, negara juga nggak bisa, memang harus dari sipil. Bukan negara lebih hebat, kok nggak ada bukti kok. Pemerintah lebih baik mengurus, menciptakan perubahan, mereka hanya anggarannya lebih baik, lebih banyak. Tapi tindakannya banyak yang salah. Akhirnya apa? Duit itu kan relatif. 1 miliar buat si A, si kaya, itu mungkin habis 1 bulan juga enggak biasa. Tapi buat si miskin, 50 ribu itu lebih bernilai. Jadi itu ada relativitas dalam kita memandang duit anggaran negara itu kok banyak yang mubadir. Nah, kita kan enggak bisa ngontrol. Bahkan yang jadi bupati pun enggak bisa ngontrol kebiasaan-kebiasaan pejabat, ya sekda, yang ini, yang itu. Udah ada relasi dengan partai politik yang lain, tidak bisa keluar dari jerat yang buruk itu. Akhirnya apa? Kalau kita mikirin ke situ terus repot. Kita coba lakukan transformasi sosial dengan menumbuh kembangkan model-model baru dalam mengambil tindakan dan memproses perubahan. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap. Pak Fahim, saya mau tanya. Oh, silakan Bu. Oke. Untuk merubah mindset kemiskinan itu enggak gampang loh Pak. Karena saya punya teman usia kebetulan sama dengan saya ya, perempuan. Nah, dia dulu kan memang kuliah hukum sama dengan anak saya. Setelah ikut PKPA, dia kan sehingga usia saya ini enggak lolos-lolos UPA. Dia tiap hari ini ganti gereja. Hari ini dikasih sembako, hari ini dikasih uang. Terus setelah lolos UPA, kan saya arahkan, gimana sih kamu kok cepat? Oh ini loh, sistemnya seperti ini. Lah akhirnya dia lolos di DPN, LBH DPN. Nah setelah lolos, dia tetap itu menjalankan kebiasaan yang lama. Jadi mengubah habitat kemiskinan itu kalau menurut saya nggak segampang itu. Terus dia malah bilang gini, saat ini sih dia sudah diambil salah satu partai, tapi tetap saya nggak mau, dia kan bilang, ayo ikut ke gereja A, ini hari ini dapat ini, hari ini dapat ini. Kan kebetulan lagi paskan. Terus saya bilang, enggak mau saya. Oh kamu ini tell me memang. Katanya gila. Saya sampai loh. Saya sekarang enggak mau urusan sama dia. Mau saya ngarahkan dia, katanya saya tell me lah. Repot nih batap ya kemiskinan ini Pak Faiz. Makasih. Ya saya maklumi, ini masalahnya bukan masalah mudah atau enggak. Kalau saya jawabannya komplit. Apakah mengubah kemiskinan itu gampang atau mudah? Jawaban saya tergantung. Saya mengalami ada satu level yang gampang sekali, ada. Bisa saya buktikan. Ada yang agak susah, ada. Ada yang sangat susah sekali dan saya enggak bisa. Yaitu yang kategori ibu itu banyak juga. Jadi miskin itu kan kategori masih di dalam kata benda, tapi ketika kita berhubungan dengan orang miskin, saya nggak bilang gampang juga, bagaimana beberapa orang ini yang kita didik, kita proses bersama itu sekarang saya sangat puas. Dulu 5 tahun yang lalu tidak seperti itu. Jadi kalau jawaban itu relatif Bu, tapi itu bagus itu Ibu jadi punya pengalaman yang dianu itu saya ngalami juga banyak. Jadi pertanyaan ini termasuk kritik untuk ilmu sosial itu kadang-kadang di kita itu lucu jawaban itu. Apakah kemiskinan itu disebabkan oleh struktur atau kultur atau mental atau individu? Jawaban saya bisa semuanya, bisa tidak, bisa iya, tergantung. Sekarang konkret saja,
orang miskinnya di mana, siapa dia, dan seperti apa. Jadi tidak bisa disamaratakan memang. Jadi saya tidak masuk ke kategori gampang atau susah. Sama kok kayak mengubah perilaku anak itu bagaimana ya, tergantung semuanya memang. Nah, itulah ilmu etnografi yang kita terapkan, itu menarik. Jawabannya tidak tunggal, prosesnya juga tidak tunggal. Jadi di situ nanti kita bingkai saja yang secara umum, yang itu yang saya sampaikan, ternyata bisa enggak berubah? Bisa, secara umum. Kalau spesifiknya ada yang tidak bisa diubah, itu sering terjadi, Bu. Pak, sebentar, Pak. Halo. Tapi sudah lolos upai, Pak. Kok tabiatnya masih, ya, Pak? Maksudnya kan sudah lolos upah gitu, kok tabiatnya masih gitu loh. Lolos apa? Kurang dengar saya. Lolos upah. Biasanya dulu kan. Oh iya, upah. Itu tabiatnya yang lebih terdeterminasi, Bu. Karena mental orang miskin itu juga ada di kelas menengah, termasuk orang-orang yang mampu. Karena lahirnya tidak dari kemiskinan, dia... Nah, tapi mentalnya miskin, salah satunya adalah hobi konsumsi, tidak bisa berproduksi, atau kategori yang lain. Tapi menarik itu studi yang satu ibu-ibu mungkin agak trauma, jadi kena batunya. Saya tiap hari, oh, Bu, kayak gitu. Bukan tiap hari, maksudnya apa? Sering sekali seperti itu, digoblokin orang miskin itu juga sering. Bagaimana, Bu Erta? Oke. Sepertinya sudah cukup dulu untuk Bu Erta. Bisa disambung. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu Erta. Tadi, atas nama Hindom Anis, ada yang ditanyakan. Silakan, Pak. Terputus ya? Tadi juga sempat raise hand, Aib Ahmad. Masih ada. Halo, Dit. Kalau misal sudah nggak ada, nanti bisa disambung. Ya. Jam 11 juga. Iya. Yeah. Bisa komen, intinya begini. Saya anu aja, akhiri dulu. Nih, saya dan Pak Ferry Kurti, juga teman-teman seluruh pengurus Yayasan UDESA, Pak Ferry di sini dulu. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini temu kita, jangan yang terakhir, karena kita masih bisa lagi nanti interaksi. Ada kanal yang di itu adminnya namanya Indah yang akan mengurus pertanyaan-pertanyaan secara khusus. Bahkan nanti sesi khusus misal soal kelor, soal pendidikan anak, soal musik, termasuk dengan Pak Ferry. Ini setengah bulan lagi akan kita... ada forum lagi khusus yang gerakan literasi, nanti Pak Ferry yang akan ngisi materi, dan audiennya sudah banyak yang mendaftar, lebih dari 80 orang. Nanti akan kita satukan juga dengan audien yang di sini, yang teman-teman ini, nanti akan dikabari oleh admin untuk undangannya. Terus yang selanjutnya nanti ada program tema khusus tentang sanitasi bersama Pak Budiana. Dan juga ada program pertanian, tani pekarangan secara khusus. Jadi nanti ada forum-forum lanjutan. Nah, untuk forum konsultasi tidak usah nunggu Zoom, nanti bisa berhubungan dengan admin. Nah, kita bisa nanti bertindak konkret. Karena saya juga tidak ingin hanya ini wacana. Misal tadi yang di Papua ada untuk urusan literasi, kita akan usahakan bersama-sama. Juga yang di Malang, Ibu tadi, untuk soal jurnalistik kita tindak lanjuti, dan teman-teman yang lain yang di NTT. Demikian kurang lebih UDESA dalam menjalin relasi ini, kita harus ada tindak lanjut dalam gerakan proses-proses relasi sosial kita harus terus dikuatkan. Nah, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih Adit dan semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ferry sekarang yang... Oke. Ya, terima silakan kasih. Pak Ferry. Ya, terima kasih untuk semuanya yang hadir di Zoom ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam topik yang berbeda, yang lain yang juga cukup menarik.
yang saya pikir literasi adalah sesuatu yang sangat sedang banyak dibicarakan, dan nanti kita ketemu untuk membicarakan tentang literasi, khususnya literasi melalui musik. Demikian, salam untuk semua. Terima kasih banyak. Saya sudah diundang oleh Odesa, Mas Faiz, Adit, dan Mas Auki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faiz, Pak Ferry atas penjelasannya yang sungguh sangat menginspirasi bagi saya juga teman-teman di daerah masing-masing. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung di diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk sama-sama kita bersinergi untuk perbaikan di wilayahnya masing-masing. Nanti ada informasi berkaitan dengan kegiatan di Odesa akan disampaikan oleh Endah melalui nomor-nomor yang sudah disampaikan tadi. Di nomor Odesa Institute yang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mendaftarkan untuk bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat beristirahat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Faiz. Terima kasih Pak Salam. Terima kasih Kak Adit. Terima kasih Aditya. Sama-sama Bu. Terima kasih teman-teman. Pak Faiz, terima kasih Pak Faiz, Pak Ferry. Sama-sama Pak Anton. Waalaikumsalam. Oke. Hatur nuhun Pak Adit.